bayangkan bening sungai itu, ikan berenang tanpa terhalang oleh sampah kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak, Ibu, kawan-kawan di seluruh tanah air. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. Minasama, ohayou gozaimasu. Hajimemashite. Watashi no namae wa Arumira no imasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Perkenalkan, nama saya Nur Almira Rahardian yang akan berlaku sebagai MC untuk kegiatan online talk show menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Talk show ini akan dilaksanakan melalui platform Zoom meeting selama kurang lebih 2,5 jam ke depan. Let me introduce myself. My name is Nur Almira Rahardian as the master of ceremony of this online talk show, responding to the challenges of sustainable tourism through responsible waste management. The talk show will be held through the Zoom meeting platform for the next 2.5 hours. Karena beberapa tamu undangan hari ini berasal dari luar negeri, perkenankan saya memandu acara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam beberapa waktu. First of all, since among the invited guests are foreigners, let me guide this event in bilingual, bahasa Indonesia and English for some time. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Before starting the talk show, let's pray according to each religion and belief. Berdoa dimulai, prayer begins. Selesai. Yang terhormat, the Honorable, Ibu Vanessa Letizia selaku Direktur Eksekutif Green Nation Foundation atau Executive Director of Green Nation Foundation. Mr. Kohei Matsuoka selaku Presiden Direktur Bank Mizuho atau Presiden Direktur of Mizuho Bank. Ibu Sylvia Lidwina dan Mr. Satoshi Obinata selaku Board of Director Bank Mizuho atau Board of Director of Mizuho Bank. Bapak Muhammad Nurdin selaku Koordinator Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Koordinator of Sustainable Tourism Department Ministry of Tourism and Creative Economy Republik of Indonesia. Ibu Siti Muyasaro selaku Site Koordinator Ecoranger Banyuwangi sekaligus narasumber atau Site Koordinator of Ecoranger Banyuwangi and the speaker of the talk show. Bapak Didik Indra Pratama selaku founder Yuk Banyuwangi sekaligus narasumber atau founder of Yuk Banyuwangi and the speaker of the talk show. Rekan-rekan panitia, the committee, dan seluruh peserta online talk show and all participants. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. May we all be in good health. Acara ini merupakan kerjasama antara Green Nation Foundation dan Bank Mizuho. Selama kegiatan berlangsung, peserta diharuskan menyalakan video dan memasang mode mute atau silent untuk mikrofon Zoom. Seluruh peserta dan tamu undangan wajib menggunakan banner yang telah disiapkan oleh panitia. Link banner akan dibagikan segera oleh panitia di kolom chat. This event is a collaboration between the Green Nation Foundation and Mizuho Bank.
During the activity, participants are required to turn on the video and set the mute or silent for the microphone in Zoom. All participants and invited guests must use a banner that has been prepared by the committee, and the link will be shared in the chat room. Saya akan bacakan susunan acara hari ini. I would like to announce the rundown of this event. Yang pertama, sambutan dari Green Generation Foundation. First, opening remarks by Green Generation Foundation. Dua, sambutan dari Bang Mizuho. Second, opening remarks by Bang Mizuho. Yang ketiga, sambutan dari Koordinator Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Third, opening remarks by Sustainable Tourism Department, Ministry of Tourism and Creative Economy. Yang keempat, foto bersama. Fourth, photo session. Yang kelima, pembukaan dari moderator. Fifth, opening dari moderator. Enam, penyampaian materi satu, material presentation one dari Eco Ranger Banyuwangi. Yang ketujuh, penyampaian materi kedua atau material presentation two from Yuk Banyuwangi. Yang kedelapan, tanya jawab. Eight, question and answer session. Sembilan, closing statement dari narasumber dan pembacaan kesimpulan. Ninth, closing statement summary by speakers. Yang ke-10, quiz online. 10th, online quiz or games. And finally, penutupan acara dan pengumuman tentang lomba Creative Idea Competition atau closing announcement of Creative Idea Competition. Teman-teman, kita akan memulai untuk acara pertama. Untuk acara pertama, yaitu sambutan. For the first event is welcoming remarks. Sambutan pertama dari Ibu Vanessa Letizia selaku Direktur Eksekutif Green Nation Foundation. The first remarks is from Ms. Vanessa Letizia as Executive Director of Green Nation Foundation. Kepada Ibu Vanessa, saya persilahkan. Ms. Vanessa, the stage is yours. Terima kasih, Almira. Yang terhormat, Mr. Kohei Matsuaka selaku Presiden Direktur Bank Mizuho, Ibu Silvina Lidwina dan Mr. Satoshi Obinata selaku Board of Director Bank Mizuho, Bapak Muhammad Nurdin selaku Koordinator Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Bapak Didik Indra Pratama selaku Founder Yuk Banyuwangi sekaligus narasumber, rekan-rekan tim program Eco Ranger Green Generation Foundation, serta rekan-rekan panitia dan seluruh panitia online talk show. Pada satu dekade terakhir, pariwisata di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dan mampu mendorong perekonomian masyarakat lokal. Sayangnya, aspek lingkungan, terutama persampahan, belum menjadi prioritas utama dalam master plan pengembangan suatu destinasi wisata. Setiap elemen stakeholder memiliki peranan dalam upaya pengelolaan sampah dilihat dari lima aspek, yaitu aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, partisipasi masyarakat, dan teknis operasional. Para narasumber yang diundang hari ini merupakan representasi dari tiap komponen stakeholder yang telah berkecimpung dalam upaya-upaya pengelolaan sampah di Indonesia. Greeneration Foundation sebagai yayasan yang bergerak di isu persampahan menjawab masalah sampah di destinasi wisata melalui program Eco Ranger. Eco Ranger merupakan program pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari tahun 2018, kami telah membangun 9 sistem pengelolaan persampahan di 9 kota di Indonesia, seperti di Batam, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bali, Lombok, dan Banyuwangi. Untuk di Banyuwangi sendiri, kami sudah berinovasi dalam beberapa kegiatan, yaitu pengelolaan sampah seperti weekly beach cleanup, operasi tangkap plastik, sentra kelola sampah, edukamp, dan sebagainya. Kedepan, program Eco Ranger memiliki tekad untuk mengembangkan program serupa di 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Kegiatan ini adalah wujud gerakan kami dalam meningkatkan kesadaran kepada seluruh stakeholder akan pentingnya pengelolaan persampahan di destinasi wisata. Melalui kegiatan ini, kami berharap Bapak, Ibu dapat menebarkan semangat dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata di Indonesia. Akhir kata, selamat melakukan diskusi, semoga lancar dan penuh insight. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Vanessa, atas sambutannya. Thank you, Ms. Vanessa, for the remarks. Untuk sambutan kedua dari Mr. Kohei Matsuoka selaku Presiden Direktur Bank Mizuho. The second remarks from Mr. Kohei Matsuoka as President Director of Mizuho Bank. Kepada Mr. Kohei Matsuoka, dipersilahkan. Mr. Kohei Matsuoka, we invite you to the stage. Thank you.
Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Perkenalkan nama saya Kohei Matsuoka dari Bank Mizuho Indonesia. Bank Mizuho Indonesia adalah corporate bank, Bank Japan yang berdiri di Indonesia. Sejak tanggal 1 Oktober 2001 sebagai hasil merger dari tiga yaitu Daiichi Kangyo Bank, Fuji Bank, dan IBJ Bank. Ketiga bank tersebut sudah berdiri di Indonesia. Sejak tahun 1989. Senang berjumpa dengan Anda semua di sini dalam acara Mizuho Volunteer Day tahun 2020 yaitu. Dialog interaktif dan perlombaan ide kreatif dengan tema Munjan Web, Tantangan, Pariwisata, Burken Judan, Mururai, Bungurolan, Sampa, Burutangung, Jawab. Tema ini Kiribiri, Spagai, Upaya, Mungan, Tishibashi, Danpak, Rinkungan, Spagai, Akibat, Lonjagan, Pariwisata, Yang, Kumusokinan, Busar, Akan, Turujiadi, Stra, Pandemi, COVID, Black Hill. Kegiatan ini adalah bagian dari aksi keberlanjutan Bank Mizuho untuk lingkungan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Green Nation Foundation dan EcoRanger serta para perusahaan atas dukungannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Sekian dari saya, mari kita nikmati acara ini. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Kohei Matsuoka, atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Thank you for the enlightening remarks, Mr. Kohei Matsuoka. Selanjutnya, welcome remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nurdin, selaku Koordinator Bidang Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. For the next event, we welcome remarks from Mr. Muhammad Nurdin as Coordinator of Sustainable Tourism Sector of the Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic Indonesia. Kepada Bapak Nurdin, we invite you to the stage. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, The Honorable Ibu Vanessa Letizia, selaku Direktur Eksekutif Green Nation Foundation. Yang saya hormati, Mr. Kohei Matsuoka, selaku Presiden Direktur Bank Mizuho. Kemudian Ibu Sylvia dan Mr. Satoshi Obinata, selaku Board of Director Bank Mizuho. Kemudian yang saya hormati Mbak Saroh ya, selaku Site Coordinator EcoRanger Banyuwangi sekaligus narasumber beliau. Kemudian juga ke Bapak Didik Indra Pratama, selaku Founder Yuk Banyuwangi, dan rekan-rekan dari EcoRanger ya, ada Bang Ahmad Muzaki. Kita bertemu lagi di sini. Memang sekarang sudah menjadi kebiasaan baru kita bertemu melalui daring ya, dalam jaringan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin. Saya kebetulan di mewakili dari Kementerian Pariwisata berkaitan dengan yang selama ini membantu berkaitan dengan penanganan sampah.
Barangkali saya hanya ingin share saja, karena kalau sebagai narasumber sudah ada, tentu ada ahlinya. Saya mungkin mohon izin ya, saya akan share sedikit presentasi saya. Baik Bapak dan Ibu, saya diminta oleh Mbak Syaroh selaku panitia ini untuk memberikan apa sih untuk sharing berkaitan dengan bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata terhadap pandemi ini, juga berkaitan dengan penanganan sampah. Suara saya bisa jelas didengar, Bapak-Ibu? Jelas, Bapak Nurdin. Saya mohon maaf, mungkin kita bisa mulai untuk sesi presentasi nanti. Oke. Ini baru opening remarks saja. Oh gitu, hari ini oh gitu ya. Nanti ada sesi presentasi lagi? Iya, betul, Pak. Oh gitu. Mohon maaf, Pak. Mungkin langsung aja Pak Nurdin bisa langsung menyampaikan karena Pak Nurdin ada acara setelah ini. Saya kebetulan agak siang nanti saya harus presentasi juga ke Pak Deputi berkaitan dengan finalisasi untuk petunjuk teknis untuk sampah juga. Kalau boleh saya singkat aja ya Mbak ya. Boleh silakan Bapak. Oke, baik. Saya akan singkat aja. Baik, ini dampak pandemi terhadap pariwisata. Ini bahwa pandemi COVID ini langsung berdampak terhadap industri pariwisata, yang tentunya dampak paling awal adalah terkena, tertular, kemudian berpotensi terburuk, dan pemulihan untuk pariwisata juga nanti akan paling akhir. Kemudian ini kondisi-kondisi yang dapat kami petakan di yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah adanya turunnya okupansi hotel, kemudian aktivitas biro perjalanan, omset makanan lingkungan, kemudian kunjungan bioskop, yang semuanya mengalami dampak yang cukup signifikan. Jadi hotel ada penutupan, kemudian pegawainya juga dirumahkan, kemudian omset makanan dan minuman juga sangat jauh berkurang. Kemudian ini upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata berkaitan dengan penanganan untuk pandemi ini. Yang pertama adalah kami memberikan dukungan balasa. Balasa adalah bantuan bahan pokok kepada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi. Juga kami ditanggap darurat, saat ini juga masih melakukan reaktivasi hotel. Jadi kami Kementerian Pariwisata itu menyediakan akomodasi bagi pasien yang terkena COVID, juga kepada tenaga kesehatan. Kemudian usaha di dalam masa pemulihan dan normalisasi, kami kemudian kami juga melaksanakan BIMTEK semacam pelatihan bagaimana meningkatkan CHSE atau Clean Lines, Health, Security, and Environment untuk mewujudkan destinasi wisata yang sustainable dan resilient guna meningkatkan kepercayaan wisatawan dan dalam berwisata. Kemudian yang terakhir juga kami melaksanakan ribuan destinasi atau bisa disebut dengan revitalisasi destinasi. Kemudian untuk reaktivasi perhotelan, ini kami sudah memberikan 12 hotel dengan 1.621 pack. Ini khususnya di DKI yang memang paling terdampak untuk pandemi ini. Kemudian di Bali ada 4 hotel khususnya untuk tenaga kesehatan. Juga di Kalimantan Selatan. Kemudian dari Kementerian Pariwisata juga sudah memberikan dukungan revitalisasi untuk di destinasi. Jadi ini rekapnya ada di untuk toilet, kemudian untuk wastafel, dan segala hal yang berkaitan dengan pendukungan penerapan protokol kesehatan untuk di destinasi-destinasi wisata. Ini salah satu contoh yang kami laksanakan di Banyuwangi, khususnya adalah kami memberikan bantuan untuk toilet di destinasi di Alas Purwo dan sekitarnya. Kemudian strategi pengembangan pasca pandemi ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Kami dari Kementerian Pariwisata juga sudah melaksanakan
berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Pertama adalah kami sudah menyusun protokol CISE dalam bentuk video maupun handbook yang ditujukan kepada para pelaku usaha dan pariwisata. Nanti mungkin barangkali bisa di-download atau dibuka di kemenparekraf.go.id ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada simulasi penerapan protokol kesehatan, kemudian ada sosialisasi dan publikasi kepada para pelaku masyarakat dan internasional melalui berbagai channel. Kemudian ada uji coba untuk CISE ini. Bentar Bapak dan Ibu, slide saya agak ini banget. Nah, oke. Okay. Baik. Kemudian berkaitan dengan strategi pengembangan destinasi pariwisata, kami juga melakukan pendekatan berbagai hal, salah satunya dengan melakukan analisis dan pengembangan destinasi, pengembangan daya tarik, kemudian pengembangan 3A, itu amenitas, atraksi, dan konektivitas. Oke. Kemudian ini kami juga sudah melaksanakan penyusunan untuk panduan protokol kesehatan. Buku-buku ini sudah bisa di-download juga, nanti bisa di-download di kemenpar.go.id ya Bapak dan Ibu. Kemudian tren pariwisata era new normal, ini bagaimana kondisi pariwisata baik sebelum pandemi dan sudah pandemi Bapak dan Ibu, terkait dengan atraksi ini ada perubahan tentunya yang kalau sebelumnya itu adalah lebih suka pada keramaian tentunya. Namun setelah pandemi tentu sekarang bagaimana kita menerapkan social distancing untuk kapasitas atraksi wisata, jadi supaya tidak terlalu crowded dan sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan airport dan airline, ini kalau sebelum pandemi ini adalah yang dicari adalah harga penerbangan dan sebagainya, namun sekarang tentunya fokusnya setelah pandemi ini adalah bagaimana fasilitas sanitasinya, kemudian waktu transit dan penerbangan langsung sehingga tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama begitu untuk di bandara. Kemudian untuk produk reference ini berkaitan sebelum pandemi tentu masyarakat tentu lebih senang berwisata dengan grup, kemudian juga di keramaian. Nah, tentu setelah pandemi adalah sekarang berubah, mereka lebih mengutamakan aktivitas yang outdoor, kemudian juga tur pribadi dan mungkin di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Kemudian untuk akomodasi juga sesudah pandemi ini adalah yang diutamakan adalah tempat-tempat seperti villa, resort, dan lain-lain. Kemudian Bapak dan Ibu, bahwa berkaitan dengan sampah plastik ini, kami sudah melaksanakan strategi kebijakan pengelolaan sampah plastik di destinasi khususnya di Bahari, bahwa kami saat ini sedang menyusun petunjuk pelaksanaan atau juknis ya, sesuai dengan amanah Perpres tahun 83 tahun 2018 terkait dengan penanganan sampah laut. Kemudian juga kami sudah menyusun terkait dengan pedoman pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata Bahari. Nah, dari situ kami harus saat ini sedang menyusun juknis juga berkaitan dengan SOP bagaimana pengelolaan sampah plastik di destinasi wisata Bahari. Nah, ini kami merencanakan bahwa tahun 2021 kami akan melaksanakan a pilot project untuk pendampingan implementasi pengelolaan sampah. Beberapa waktu yang lalu kami sudah hadir ke Banyuwangi ya. Kami bertemu dengan Mbak Saro dan tim, itu kami intinya adalah kami ingin memetakan stakeholder yang ikut bertanggung jawab tentunya terhadap pengelolaan sampah. Kemudian juga kami ingin mengidentifikasi di mana titik-titik yang akan kami jadikan untuk pilot project dan pendampingan untuk tahun 2021 nanti. Juga kami ingin tentu melibatkan teman-teman dari komunitas dan pengelola jasa persampahan, ya seperti contohnya di Eco Ranger, bagaimana nanti untuk melakukan pelatihan ya pengelolaan sampah untuk kampanye peduli sampah. Dan untuk pendampingannya nanti kami juga sudah menyiapkan berbagai anggaran juga, dan kami rencananya akan melakukan pendampingan ini antara 9 sampai 10 bulan yang ke depan. Bapak dan Ibu, mungkin itu sekilas aja. Mungkin nanti kalau saya akan tetap ikut berdiskusi, nanti barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya siap untuk memberikan jawaban apabila nanti sambil di perjalanan. Barangkali itu, Mbak Panitia. Terima kasih.
Iya. Terima kasih Bapak Nurdin atas sambutannya dan pemaparannya yang sangat luar biasa. Wah, komprehensif sekali ya pemaparannya. Kita udah bisa mendapatkan banyak informasi dari Bapak Nurdin. Thank you Bapak Nurdin for incredible remarks. Oke, kita masuk ke acara selanjutnya. Izinkan saya sekarang untuk mengajak para tamu undangan semuanya, narasumber, dan para peserta untuk berkenan melakukan sesi foto bersama sebagai kebutuhan dokumentasi. Dimohon untuk semuanya untuk menghidupkan video sekarang ya. Before starting the next event, let me invite the guests, speakers, and participants to do a photo session together as the documentation needs. Please turn on the video feature. Oke, kita akan mulai sesi foto bersama ya. We will start the photo session. Make sure semuanya memberikan senyum yang terbaik. Please give your best smile. Ya, foto akan dilakukan 5 kali, benar ya teman-teman panitia? Untuk memastikan semuanya terfoto dalam screen laptop. Ya, we will conduct a plot session for 5 times to ensure everyone will fit into the screen. Yang pertama, boleh semuanya senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagaimana teman-teman panitia? Okay, next. Yang kedua ya. 1, 2, 3. Give your best smile. Gimana teman-teman? Okay, yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, next. Masih senyum ya? Ganti kayak mungkin boleh. Oke, yang keempat. 1, 2, 3. Sudah. 4 kali. Oke. Oh, segitu saja ternyata cukup. Sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oleh karena itu, sesi foto selesai. Terima kasih terutama kepada Ibu Vanessa Letizia, Mr. Kohei Matsuoka, dan Bapak Muhammad Nurdin, serta tamu undangan untuk kehadiran dan kesediaannya pada webinar hari ini. The photo session is over. Thank you especially to Mrs. Vanessa Letizia, Mr. Kohei Matsuoka, and Mr. Muhammad Nurdin, and all of the attendees for your presence and acceptance for today's webinar. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti pada acara hari ini. Untuk acara inti, yaitu diskusi, akan dipandu moderator yang luar biasa bernama Ahmad Muzaki. Beliau merupakan program development Eco Ranger Banyuwangi. Penyampaian materi dari narasumber dan tanya-jawab akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. For the main event, the discussion will be guided by moderator, namely Ahmad Muzaki. He is a development program of Eco Ranger Banyuwangi. The presentation and Q&A session will be delivered in bahasa Indonesia. Kepada Kak Ahmad Muzaki, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Almira, MC kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya di seluruh tanah air. Selamat datang pada acara Tukso hari ini yang bertema menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Nah, webinar ini diorganisir oleh Green Generation Foundation dan Bank Mizuho. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki selaku Program Development Eco Ranger Banyuwangi, dan ini saya akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi di siang hari ini. Nah, Tukso ini dilatar belakangi oleh adanya sisi gelap perkembangan pariwisata di Indonesia yang belum siap untuk menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan. Padahal ketika kita membicarakan tentang pariwisata berkelanjutan, pengelolaan lingkungan ini merupakan hal yang sangat penting atau wajib untuk dilakukan. Untuk itu, edukasi melalui webinar kepada para pemangku kepentingan di industri pariwisata terkait pengelolaan sampah di destinasi pariwisata akan sangat penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, tujuan dari acara ini adalah yang pertama, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwisata secara bertanggung jawab. Yang kedua, merangsang peran serta pelaku usaha dan komunitas di industri wisata untuk bersinergi dalam usaha dan kegiatan yang menunjang pariwisata berkelanjutan. Dan yang ketiga, mendorong para pengelola wisata
dan pemerintah untuk memulai pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Nah, pada acara ini kita akan ditemani oleh narasumber dari sektor komunitas dan juga dari sektor pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, saya akan menyapa dan memperkenalkan para narasumber dulu nih, yang karena beliau yang akan berbagi pengetahuan dan perspektif terkait praktek pengembangan pariwisata dari sektor komunitas maupun dari sektor pelaku usaha. Nah, yang pertama site koordinator Eco Ranger Banyuwangi, Ibu Siti Muyasaro. Halo Ibu Siti Muyasaro, apa kabar? Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sehat Mas Zaki? Waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, founder Yuk Banyuwangi, Bapak Didi Indra Pratama. Halo Bapak Didi, apa kabarnya hari ini? Halo Bapak Didi. Oke, Bapak Didi belum masukannya ya. Baiklah, sambil menunggu, sebelum kita masuki sesi paparan, saya ingin mengingatkan para peserta yang telah bergabung untuk memute atau mematikan fitur audio demi menjaga ketertiban dan kelancaran selama acara berlangsung. Nah, kami informasikan bahwa sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir sebagai tanda apresiasi. Nah, link daftar hadir akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara pertama pada hari ini, yaitu Ibu Siti Muyasaroh. Beliau ini adalah lulusan teknik lingkungan yang kini menjabat sebagai site koordinator Eco Ranger Banyuwangi. Beliau akan menyampaikan materi tentang Pantai Pulau Merah sebagai rintisan pariwisata berkelanjutan. Kepada Ibu Siti Muyasaroh, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Masuk, Pak. Oke, siap. Jadi, teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Siti Muyasaroh. Saya mewakili teman-teman dari tim ekonomi menyampaikan atau apa ya, istilahnya mungkin sharing aja ya, sharing tentang apa yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 2 tahun di Banyuwangi. Ini saya izin buat share screen ya Mas ya. Masuk ke suaranya Mbak Sarah di kalian. Oke. Udah terlihat. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan atau akan sharing mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kami rintis mulai dari akhir 2018 sampai dengan saat ini, terutama di Pantai Pulau Merah, letaknya ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kurang lebih yang akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai kenapa kita perlu mengelola sampah di suatu destinasi wisata, kemudian apa itu kegiatan edukatif apa aja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Eco Ranger di Banyuwangi, serta seberapa besar sih sebenarnya dampak dari adanya program Eco Ranger terhadap masyarakat setempat, terhadap pariwisata yang ada di Banyuwangi. Nah, tentunya semuanya ini menuju kepada goal program kita, yaitu bagaimana mewujudkan suatu pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Oke, yang pertama adalah overtourism ya. Jadi, satu atau dua dekade terakhir ini pariwisata di Indonesia tuh lumayan hype gitu ya. Jadi saya akui jempol gitu ya, Kemen Parekraf bisa mengangkat pariwisata Indonesia terkenal di kancah internasional gitu ya, bahkan pariwisata lokal juga bisa tumbuh dengan cepat. Tapi kita perlu paham bahwa
perkembangan suatu pariwisata itu memiliki selain dampak positif dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat lokal, nah, ternyata adanya perkembangan pariwisata itu juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah peningkatan timbunan sampah. Nah, ini salah satu contoh dampak negatif overtourism di salah satu pariwisata, yaitu di Pulau Komodo. Jadi overtourism di Pulau Komodo ini sudah menyebabkan kerusakan terhadap terumbu karang dan juga meningkatnya jumlah sampah yang ada di laut. Nah, ini juga sangat menjadi concern ya, terutama untuk pengelola wisata, bagaimana pengelola wisata dan juga pemerintah setempat menangani hal tersebut. Dan kasus ini sudah sudah ada, ini sudah terekam di beberapa media-media online maupun media luar negeri maupun yang nasional. Jadi ini sudah bukan lagi concern di satu daerah setempat ataupun concern dari pemerintah Indonesia, tapi juga concern seluruh dunia, karena Pulau Komodo ini ditetapkan sebagai salah satu cagar biosfer yang ada perlindungan komodo di dalamnya. Nah, di sini kita menilik dari beberapa contoh nasional itu, kita melihat di Banyuwangi pun ada berbagai destinasi wisata bahari itu yang memiliki atau menghadapi permasalahan yang serupa. Nah, ini kita memberikan salah satu contoh kasus di Pantai Pulau Menakar Banyuwangi, bahwa sumber sampah di area wisata itu kita kategorikan menjadi dua, yaitu aktivitas pelaku usaha dan juga wisatawan, dan juga adanya sampah kiriman atau kita sebut sebagai medis. Jadi biasanya kalau akhir tahun itu mulai bulan September sampai Januari atau Februari ini sampah kirimannya luar biasa banyak gitu ya. Kalau kita clean up di akhir tahun ini, sekali clean up tuh bisa sampai dapat 80-100 kilo gitu. Nah, ini luar biasa banget. Nah, ini masih di Banyuwangi juga gitu ya. Jadi salah satu klub selancar di Banyuwangi namanya PNBR, itu mereka pun karena mereka juga basicnya ada di Pulau Merah ya, ketika selancar ternyata nemu plastik tuh ya. Nah, ini juga menjadi salah satu concern kita gitu ya. Bagaimana jangan sampai adanya pariwisata itu, jangan sampai adanya kegiatan masyarakat ataupun kegiatan wisatawan itu memberikan dampak negatif terhadap timbunan sampah. Nah, ini salah satu kasus ini ya, salah satu kasus yang kita temukan di Februari 2020 masih di Pulau Merah juga, bahwa ada dua bangkai penyu yang terdampar di pantai, dan ternyata setelah dilakukan nekropsi ditemukan plastik di bagian segmen ususnya. Nah, berarti kalau sudah ada kejadian seperti ini, berarti sampah plastik itu nggak cuma masalah dari segi ekonomi gitu, plastik itu jadi masalah untuk kehidupan gitu, untuk manusia, untuk hewan maupun tumbuhan yang hidup di dalamnya. Nah, inilah kenapa adanya program Eco Ranger di Indonesia gitu. Jadi program ini dari Yayasan Eco Ranger, kita fokus pada isu pengelolaan sampah, terutama untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, dan kita basicnya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tim yang ada di Eco Ranger itu berbasis masyarakat lokal dan ada di titik-titik destinasi pariwisata Indonesia. Sejauh ini sudah ada 9 kota termasuk Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu pilot project dari Eco Ranger. Nah, ini sudah ada 9 kota dan insya Allah kedepannya kita juga akan menambah, terutama di 10 KSPN. Nah, ini kenapa sih kok kita memilih Pulau Merah gitu ya? Dari misalkan di Banyuwangi itu ada banyak banget destinasi wisata pantai atau laut gitu ya. Kenapa kok memilih Pulau Merah? Salah satunya adalah Pulau Merah itu pariwisata dengan jumlah pengunjung tertinggi di Jawa Timur. Ini berdasarkan data tahun 2019. Nah, kenapa kok banyak orang yang tertarik ke Pulau Merah gitu ya? Kita identifikasi yang pertama karena memang keunggulan dari pemandangan sunsetnya gitu. Jadi kalau teman-teman pas ke Pulau Merah, sunset
sunsetnya itu salah satu fenomena yang ditunggu-tunggu oleh para wisatawan. Nah, kemudian Pulau Merah ini juga ditetapkan sebagai salah satu situs geologis geopark nasional UGEN gitu. Jadi Pulau Merah sendiri karena dia batuannya itu mengandung banyak mineral oksida sehingga batu-batunya itu kelihatan merah. Nah, itulah disebut Pulau Merah gitu ya. Jadi dia salah satu situs geologis di geopark nasional UGEN. Nah, selain itu ini salah satu yang menjadi daya tarik terutama untuk wisatawan asing ya. Adalah selancar. Jadi ombak yang ada di pantai Pulau Merah itu luar biasa, bagus banget buat pemula dan juga intermediate student lah gitu. Jadi mereka yang pemula ataupun menengah, biasanya mereka akan memilih Pulau Merah untuk belajar atau untuk main-main selancar. Jadi kalau di Banyuwangi itu ada 3 spot selancar dan salah satunya itu Pulau Merah. Nah, untuk Eko Najar Banyuwangi sendiri, kita memiliki target di 5 aspek pengelolaan sampah ya. Targetnya yang pertama itu di bidang kelembagaan, terbentuknya kelembagaan yang profesional. Kemudian yang kedua, teknis operasional. Di sini kita sudah membentuk suatu sistem pengelolaan sampah yang kita sebut sebagai sentra pengelola sampah. Kemudian aspek partisipasi masyarakat di sini kita lakukan melalui berbagai event-event edukasi maupun edukasi secara rutin kepada masyarakat yang sudah mengikuti layanan sentra pengelola sampah. Kemudian dari aspek hukum kita juga mendorong pemerintah desa terutama untuk mengeluarkan suatu peraturan desa yang khusus mengatur untuk pengelolaan sampah di bidang pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian yang paling penting nih, jadi semua kegiatan itu salah satunya bersumber pada adanya funding ya. Jadi ini juga menjadi salah satu target kami gitu, bahwa bagaimana setelah selesainya program di 3 tahun Banyuwangi ini, masyarakat setempat itu bisa melanjutkan sistem dari 4 item sebelumnya gitu. Sekaligus juga pendanaannya bisa mandiri. Itu dari dana desa ataupun itu dari retribusi ataupun dari sumber-sumber pendanaan lain seperti hasil penjualan komposting dan sebagainya. Nah, inilah yang kita coba untuk bangun selama 3 tahun Eco Ranger di Banyuwangi. Nah, untuk membantu kita menggolkan atau memperoleh tujuan itu, kita lakukan 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah bersih pantai. Ini kita lakukan secara teratur ya. Jadi dulu sebelum ada pandemi, kita lakukan setiap Sabtu sore. Dan insya Allah ini, karena kita lihat juga situasi sudah lumayan terkendali, dan juga Pulau Merah sudah mendapatkan sertifikat yang tadi Pak Nurdin sampaikan, CHSE ya, itu sudah tersertifikasi oleh Pemkab dan juga di setempat. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah mulai kembali aksi-aksi pantai ini. Nah, kemudian kegiatan utama yang kedua adalah mengedukasi wisatawan. Jadi melalui bersih pantai maupun melalui event yang lain, kita lakukan kegiatan edukasi ini tentang kenapa sih kok wisatawan juga punya andil terhadap tanggung jawab. Nah, gitu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu adalah pemberdayaan masyarakat. Di sini kita membantu bagaimana masyarakat itu bisa secara mandiri bisa mengelola sampahnya, kemudian bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka untuk menjaga supaya pariwisata itu tetap. Nah, kemudian yang keempat adalah mengatur kegiatan. Di sini kita lakukan berbagai kegiatan tour, edukasi maupun training, termasuk yang kita lakukan hari ini itu merupakan salah satu edukasi yang kami lakukan karena adanya pandemi ya. Biasanya kita kalau akhir tahun kayak gini tuh cukup banyak handle kegiatan-kegiatan offline seperti camp and sport dan lain-lain. Itu biasanya bulan November, Desember, Januari itu kita banyak banget kegiatan offline-nya itu. Cuman karena pandemi kita cari solusi yang lain gitu ya, bagaimana kita tetap deliver, tetap bisa mengedukasi masyarakat gitu, tapi dengan cara yang aman gitu ya. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu inovasi berkelanjutan. Nah,
sampah ini kita lakukan bagaimana masyarakat itu juga terbangun sisi kreativitasnya ya. Jadi supaya kalau kita ngomongin sampah tuh pasti udah terpikirkan kotornya, udah terpikirkan biayanya yang mahal ya. Nah, ini dengan adanya inovasi-inovasi yang kita kembangkan berdasarkan local wisdom yang ada di sana dan juga dan juga adanya SDM yang tersedia supaya kegiatan pengolahan sampah itu tetap terus berjalan bahkan setelah COVID. Nah, ini salah satu contoh yang kami inisiasi selama 3 tahun ini yaitu sentra pengolahan sampah. Jadi sentra pengolahan sampah ini adalah fasilitas pengolahan sampah terpadu. Dia melayani teknis pengolahan sampah dengan cakupan satu gedung sementara ini yaitu Cipanjang. Nah, di sini kami memberikan layanan kepada masyarakat termasuk wisata Lomekan. Kalau bagiannya adalah bangunan dan penyediaan fasilitas, kemudian pengangkutan, pengolahan, dan lain-lain juga pada pengelolaan keuangan untuk operasional pengolahan sampah. Ini juga semuanya 100% dihandle oleh masyarakat desa. Nah, ini data sampah dari tahun 2019 sampai 2020 secara total, ya, sampai Oktober 2020. Jadi secara total sudah sentra pengelola sampah sudah mengelola 235,43 ton sampah. Dan rata-rata jumlah sampah yang dikelola itu sekitar 18 ton. Kalau di ini ya, kalau di persentase itu sekitar 64%-nya itu ada di organik. Kemudian 30%-nya itu residu dan sekitar 6%-nya itu sampah anorganik yang recycle. Nah, di sini selama 3 tahun ini pun kita mencoba meningkatkan kinerja sentra pengelola sampah ya, terutama dalam hal penurunan persentase residu. Karena residu, mau nggak mau residu ini karena kita juga keterbatasan teknologi, kita nggak bisa mengolah residu menjadi sesuatu yang bisa digunakan gitu ya. Jadi kita berusaha untuk mengurangi persentase residu ini. Di tahun 2019 angka residu itu sekitar 32,8% dan alhamdulillah di tahun 2020 ini sampai Oktober kemarin kita sudah di angka 28,4%. Jadi sudah ada penurunan persentase residu 4,4%. Dan di sini kita targetkan hingga akhir 2021 residu ini bisa turun hingga 15%. Nah, kalau ada yang mungkin teman-teman masih belum tahu sebenarnya residu itu apa sih, Mbak, gitu ya. Jadi residu itu adalah sampah yang nggak bisa didaur ulang, gitu, karena adanya keterbatasan teknologi, kemudian faktor kesehatan dan keamanan pekerja, kemudian SDM dan juga karena biaya yang terlalu tinggi sehingga jenis sampah itu nggak bisa didaur ulang. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita harus mengirimkannya ke TPA. Sejauh ini jenis-jenis residu yang masuk ke sentra pengelola sampah itu ada e-waste. Nah, ini alhamdulillah per Agustus kemarin kita udah deal kerjasama dengan USRJ untuk pengelolaan sampahnya. Kemudian ada styrofoam, busa, popok, terus pembalut balik pakai, tekstil atau kain, tisu dan karton serta plastik yang udah terkotori oleh material organik yang udah membusuk sehingga nggak bisa dikelola lagi. Jadi jenis-jenis residu inilah yang masih menjadi PR kita sampai di 2021 supaya persentasenya menurun hingga ke 15%. Ini salah satu contoh kegiatan atau upaya edukasi kita gitu ya kepada mahasiswa Uniba, ini Universitas PGSI Banyuwangi. Ini kita lakukan namanya EnviroSport gitu ya. Jadi kita gabungkan antara edukasi lingkungan dan edukasi olahraga. Nah, jadi mereka selain belajar tentang persampahan, tentang pemilahan, mereka juga belajar tentang surfing yang baik dan benar itu seperti apa. Kita kerjasama dengan Kopmas Pulau Merah dengan PMDR. Nah, sejauh ini alhamdulillah ya kita bisa memberikan banyak insight, banyak influence kepada masyarakat setempat maupun masyarakat yang lebih luas skalanya gitu ya.
dengan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan offline maupun kegiatan online gitu ya. Kita juga punya akun sosial media, dan di situ kita juga memberikan edukasi gitu ya, memberikan influence bagaimana mengelola sampah secara ya. Kemudian kita juga secara action memiliki suatu layanan sentra pengelolaan sampah, dan juga masyarakat juga sendiri juga tergabung dalam tim strategis dan juga tim operasional di ekonomi sirkular. Nah, kita juga membuka freelancer, volunteer maupun magang, dan juga kerjasama penelitian pengabdian bersama Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa. Sebenarnya nggak harus dibuangi sih gitu, tapi sejauh ini yang sudah melakukan kerjasama dengan kita baru sebatas di area Banyuwangi dan Jember. Nah, kemudian ini kita juga bekerja sama dengan Generation Foundation dan juga para donatur ya, sebagai penyalur untuk bantuan APD dan sembako, terutama untuk para petugas persampahan yang kemungkinan besar akan terdampak adanya COVID-19. Nah, kemudian kita juga sudah bisa mengelola sampah sekitar 235 ton dari awal sentra kelola sampah ada. Dan ini yang terbaru ya, jadi kita juga alhamdulillah per akhir Oktober kemarin kita sudah mulai mencoba mendaur ulang sabut kelapa ini menjadi media tanam dan juga pot. Dan ini rencana kita sih kedepannya semoga ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan untuk orang tua. Nah, ini mungkin ada sedikit apa namanya, ada video ya teman-teman. Salah satu testimoni itu dari lokal guru kita namanya Pak Edi. Nanti video akan kita putar di lanjut dulu. Oke, nextnya adalah sebenarnya kita nggak bisa yang namanya membuat perubahan itu sendirian gitu. Kita butuh bantuan tangan dari semua orang, gitu, dari pemerintah, dari masyarakat, sektor swasta, dan komunitas, dan teman-teman media juga sangat diperlukan. Ya. Sejauh ini, alhamdulillah, kita sudah berkolaborasi dengan empat aktor tersebut, gitu ya, dan semoga ini bisa terus berjalan sinergis untuk sama-sama kita mewujudkan teman-teman yang baik. Nah, di sini teman-teman, kalau ingin menjadi bagian dari program Ekoranger bisa mendukung program kami melalui kitabisa.com/sekolahekoranger. Ini kita semua dana yang masuk di kitabisa.com ini akan disalurkan untuk keberlanjutan sentra kelola sampah di Ekoranger. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan untuk movie-nya masih ada waktu nggak, Mas? Halo, Mbak Sarah. Sudah selesai penyampaian materinya, Mbak Sarah, ya? Baiklah, menarik sekali pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Stimia Saroh. Terima kasih banyak atas materi yang tadi disampaikan. Dan langsung saja, mari kita sambut pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Didi Indra Pratama. Nah, Pak Didi ini adalah founder Yuk Banyuwangi
dan beliau juga merupakan putra daerah Banyuwangi kelahiran 1990 yang berkontribusi aktif dalam pengembangan pariwisata Banyuwangi melalui bisnis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif guna membentuk ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Nah, langsung saja kepada Bapak Didi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Moderator. Suara saya udah kedengeran ya? Jelas, Pak. Ya, saya izin menyapa dulu kepada Ibu Vanessa Leticia, Direktur Eksekutif Generation Foundation, Mr. Kohei Matsuoka, Presiden Direktur Mizuho Bank Indonesia, Ibu Sylvia Litwina Skram, dan Mr. Satoshi Obinata yang juga Board of Director Bank Mizuho. Ada Pak Muhammad Nurdin. Halo, Pak. Selamat pagi, Pak. Semoga acaranya lancar hari ini, Pak, ya. Dari Kemenparekraf ada Mbak Saroh. Presentasinya keren. Saya sering melihat tentang Eco Ranger. Saya follow di Instagram sudah lama, tapi baru kali ini saya mendengar story behind semua kegiatan ini, dan saya benar-benar salut dengan apa yang telah dilakukan teman-teman Eco Ranger sejauh ini. Perasaan baru berapa tahun, tapi impact-nya sudah sangat besar sekali ya, saya lihat. Saya juga izin menyapa kepada panitia dan juga peserta sekalian yang hari ini ada lebih dari 100. Anda keren sekali, Sabtu-Sabtu. Waktunya diluangkan untuk hal produktif, ikut seminar dari Eco Ranger. Saya izin sharing screen dulu ya, Mas. Sudah muncul ya. Perkenalkan, nama saya Didi Indra Pratama. Saya CEO dan founder dari Yuk Banyuwangi. Bagi yang belum pernah dengar, Yuk Banyuwangi adalah e-commerce yang memasarkan potensi wisata dan budaya daerah di Banyuwangi. Jadi kami mulai 2014 menggandeng UMKM dan pekerja harian di bidang pariwisata untuk membantu mereka memasarkan jasa mereka secara luas menggunakan platform digital marketing. Jadi platform yang kami gunakan adalah website yang terkoneksi dengan media sosial. Jadi bagi yang pengen tahu lebih lanjut atau pengen kepo-kepo atau nyari promo Desember ini mau liburan atau pengen tahu lebih lanjut tentang wisata Banyuwangi, saya lihat juga ada yang dari Bengkulu, dari beberapa daerah ya hari ini, mungkin penasaran Banyuwangi ada apa aja sih wisatanya, seperti apa, aksesnya bagaimana, Anda bisa cek di website kami www.yukbanyuwangi.co.id atau di Instagram @yukbanyuwangi. Jadi sama halnya dengan Generation Foundation, sama halnya dengan Eco Ranger yang berangkat dari adanya suatu permasalahan yang harus diselesaikan, Yuk Banyuwangi juga berangkat dari sebuah permasalahan yang kayaknya kalau misalkan kita bisa selesaikan, ini bisa jadi peluang. Sehingga kami mendirikan Yuk Banyuwangi pada 2014 untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masalah di industri pariwisata yang kami tangani itu terjadi di kedua belah sisi, baik di sisi wisatawan yang mau berangkat atau akan berangkat ke Banyuwangi, maupun pelaku wisata yang ada di Banyuwangi. Jadi ada semacam kesenjangan yang terjadi. Dari sisi wisatawan yang berencana untuk pergi ke Banyuwangi, misalkan mau perginya ke Red Islands, it's okay, gampang. Karena Red Islands kan sudah sangat terkenal. Kawah Ijen, it's okay, sudah sangat terkenal. Jadi mencari informasinya relatif gampang. Tapi kan Banyuwangi itu tidak hanya Kawah Ijen dan tidak hanya Red Islands. Kita punya 32 destinasi wisata. Ya, ada pantai, ada gunung, air terjun, savana, pulau, underwater, dan lain-lain. Belum wisata budaya, belum kuliner, belum sentra kerajinan, dan lain-lain. Nah, kadang informasi yang ada di internet itu ketika mencari kesulitan karena crowded, menumpuk, dan lain-lain. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk ya udahlah berangkat aja ke Banyuwangi, pengalaman mereka kadang kurang maksimal. Kenapa? Selain informasinya kurang akurat, juga menyebabkan biaya yang dikeluarkan akhirnya tidak efisien. Kenapa? Karena dalam bisnis yang hari ini terjadi, ada beberapa skema yang membuat biaya itu tidak efisien. Misalkan perantara, harusnya wisatawan dapat harga 1 juta nih, tapi ternyata dengan adanya perantara, dengan adanya markup, dengan adanya ini itu biaya tambahan, biayanya jadi 1,5 juta. Sehingga kalau Banyuwangi itu punya tagline seperti ini,
kunjungi Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Tapi kalau misalkan pengalamannya tidak maksimal, kan orang nggak mau ya kembali. Jadi kami mendukung upaya itu supaya orang ingin kembali lagi ke Banyuwangi. Padahal wisatawan-wisatawan tertentu itu juga punya kelebihan. Jadi beberapa wisatawan itu punya kelebihan yaitu daya beli yang tinggi dan spending rate yang tinggi. Ini merupakan sebuah potensi ekonomi yang bisa mendukung teman-teman UMKM dan pekerja harian. Misalnya, memang misalnya wisatawan dari Jakarta dan Surabaya. Memang wisatawan-wisatawan ini secara kuantitas itu sedikit, tapi secara kualitas itu lebih menjanjikan. Kenapa? Karena mereka biasanya stay di sini 4-3 hari. Otomatis mereka akan menginap di hotel, di homestay yang dikelola oleh masyarakat. Banyak juga ya di Red Islands ya homestay-homestay yang dikelola oleh penduduk. Mereka datang dengan pesawat dari bandara atau dari stasiun, otomatis mereka butuh mobil untuk keliling-keliling, mereka akan ambil tur, makan, belanja produk UMKM, sehingga volume bisnisnya ini sangat berpotensi untuk memutar bisnis UMKM dan pekerja harian. Nah, di satu sisi, pelaku usaha juga mengalami masalah, yaitu persaingan harga yang tidak sehat dan akibat dari margin yang tipis. Yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu OTA yang terkenal di Indonesia itu mengutip margin 25%. Jadi ketika pelaku wisata ini menggunakan platform OTA tersebut, pelaku wisata ini marginnya akan dikutip 25%. Padahal rata-rata bisnis pariwisata marginnya hanya 30-40%. Bayangkan, jadi teman-teman pelaku wisata ini cuma dapat antara 5-15%. Ini tentu berat. Di satu sisi, kalau misalkan nggak pakai platform atau misalkan ya udahlah, supaya untungnya gede, harganya aku naikin aja sedikit. Mereka takut. Kenapa? Karena terjadi perang harga. Siapa yang kelihatan harganya agak menonjol, karena pasarnya yang disasar itu tidak tepat, adalah segmen yang sensitif dengan harga, sehingga mereka itu lebih milih, ya udahlah saingan harga aja, pukul-pukulan harga, padahal wisata itu kan tidak seperti komoditi, seperti beras, katakan. Anda kalau misalkan tahu harga hari ini, beras harganya 10.000, kalau sebelah jual 15.000, Anda nggak mungkin beli toh. Kenapa? Karena ya kenapa beli yang lebih mahal, di sini aja 10.000. Tapi wisata itu kan tidak seperti itu. Mengukur jasa wisata itu kan tidak dari harganya, tapi dari pelayanannya, dari reputasinya, dari pengalaman yang bisa di-deliver. Nah, sehingga kami, mereka juga punya kelebihan. Apa? Jadi pelaku-pelaku wisata di Banyuwangi ini tidak. Jadi kalau misalkan orang ya dari Jakarta atau Surabaya itu pergi ke Banyuwangi dengan pelaku wisata di Banyuwangi, mereka istilahnya gimana ya, dijamin kepuasannya. Kenapa? Karena pelaku wisata Banyuwangi ini punya pemahaman akan destinasi. Jadi kalau orang misalkan ke Pulau Merah dengan pelaku wisata yang asli Banyuwangi dan terkurasi, mereka akan punya tingkat kepuasan yang tinggi dan jaminan layanan yang bagus serta efisiensi harga. Kenapa? Karena langsung ngambil, ibaratnya barang itu kan ngambil langsung dari supplier ya, tidak pakai perantara. Sama sebenarnya jasa wisata mereka itu tidak mahal, pelayanannya bagus, tapi hanya saja dengan adanya beberapa kali perantara harganya naik. Jadi masalah-masalah yang timbul baik dari sisi wisatawan maupun dari pelaku usaha ini coba kami selesaikan menggunakan platform digital marketing, menggunakan beberapa strategi pemasaran. Nah, bagaimana kami menyelesaikan permasalahan ini? Kami menawarkan strategi pemasaran, proses digitalisasi, dan juga penerapan legalitas usaha untuk membantu teman-teman yang ada di Banyuwangi maupun wisatawan yang mau ke Banyuwangi untuk bertemu dan mendeliver manfaat ke masing-masing stakeholder atau masing-masing baik ke wisatawan maupun ke pelaku usaha. Misalnya ya, wisatawan itu kalau mau berangkat ke suatu tempat, misalkan ke Banyuwangi, kan merencanakan dulu ya, saya mau pergi ke mana sih? Misalkan saya mau pergi ke destinasi A. Destinasi A itu seperti apa sih? Mereka akan nyari di internet. Jadi mereka bisa melakukan pencarian informasi itu di website kami. Salah satu contohnya adalah ketika Pak Presiden berkunjung ke Banyuwangi untuk meninjau kesiapan new normal di bidang pariwisata. Jadi kami adalah media yang pertama kali menulis soal itu, sehingga beberapa media di luar Banyuwangi, media nasional itu mengutip berita dari website kami. Jadi kami menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan up to date. Kan mereka bingung nih, saya mau pergi 4 hari, saya enaknya kemana aja ya. Anda bisa
wisatawan bisa mengkonsultasikan itu secara gratis melalui website Yuk Banyuwangi. Atau misalkan saya pengen nginep di sini, tapi saya mau pergi ke, saya pengen nginepnya di sekitar kota, tapi saya pengen perginya ke daerah Red Island. Seberapa lama ya perjalanannya, naik apa ya, itu wisatawan bisa melakukan konsultasi. Jadi kita memberikan benefit tersebut kepada wisatawan menggunakan teknologi. Bahkan wisatawan bisa melakukan pemesanan dan pembayaran yang aman dan mudah. Jadi beberapa kendalanya juga terkait dengan transaksi, terkait dengan trust ya. Jadi ketika wisatawan pergi ke suatu daerah, kalau misalkan daerahnya adalah Bali atau Malang atau Jogja yang relatif sudah dikenal, mereka mungkin merasa secure-secure aja. Tapi kalau misalkan udah pergi ke daerah yang baru pertama kali dikunjungi, misalkan Banyuwangi yang notabene menurut mereka masih daerah yang agak kecil, mereka kadang-kadang was-was, nanti ada penipuan atau gimana. Jadi kita menyediakan sistem pemesanan dan pembayaran yang aman dan mudah. Jadi sistem ini diverifikasi. Jadi website ini di website kami diverifikasi oleh sebuah sistem yang memungkinkan mereka melakukan pembayaran dengan aman menggunakan teknologi namanya payment gateway. Jadi kebetulan teknologi ini di Banyuwangi baru Yuk Banyuwangi yang menerapkan di websitenya, sehingga teman-teman yang mungkin UKM atau misalkan pekerja harian yang ingin memasarkan jasanya itu bisa kami bantu menggunakan teknologi ini. Jadi wisatawannya nggak usah khawatir, tetap bisa transaksi aman, mudah, tapi mereka merasa trust, merasa aman ketika melakukan transaksi. Begitupun kepada pelaku usaha. Jadi kenapa kok pelaku usaha di depan saya jelaskan bahwa kadang-kadang terjebak dalam sebuah persaingan harga? Karena teman-teman ini sukanya main ke sebuah pasar yang tidak tepat. Misalkan kalau Anda pergi ke pantai, kan yang cocok ya Anda jualan es degan yang seger-seger lah. Kalau misalkan Anda ke pantai terus Anda jualan yang panas-panas, kan nggak terlalu laku. Sama halnya dengan teman-teman pelaku wisata. Kadang-kadang teman-teman pelaku wisata karena mungkin keterbatasan teknologi atau keterbatasan sumber daya, mereka kesulitan menyasar pasar yang tepat. Yang dalam hal ini adalah wisatawan yang tadi saya sebutkan, punya daya beli tinggi, spending rate-nya tinggi, mau beli mahal. Nah, bagaimana mereka menemukannya? Kita bantu mereka untuk itu tadi, menemukan pasar yang tepat, sehingga mereka jualnya nggak usah murah-murah. Jualnya ya selayaknya aja, yang penting Anda bisa margin sehat. Habis itu dari margin yang sehat itu Anda bisa mempertahankan hidup Anda, mempertahankan bisnis Anda, mempertahankan pekerjaan Anda yang hari ini Anda lakukan. Nah, jadi salah satu contoh proses pemasaran yang kami lakukan untuk membantu teman-teman UMKM dan pekerja harian adalah seperti berikut. Jadi behavior orang yang melakukan pembelian secara online itu melakukannya menggunakan dua channel. Kayak kita ya, misalkan kita mau nyari apa sih? Mau nyari sepatu gitu. Kadang-kadang kan kita seringnya kan nyari di Google sepatu pria atau baju wanita. Atau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat wisata di Kabupaten X. Atau misalkan Anda cari penginapan di daerah Y gitu. Nah, jadi kalau Anda cari sesuatu tentang wisata Banyuwangi, saya ambil contoh di sini adalah kata kunci paket wisata Banyuwangi, yang akan muncul di urutan paling atas adalah website Yuk Banyuwangi. Jadi Anda kalau misalkan cari paket wisata Banyuwangi, paket tur Banyuwangi, hal terkait perjalanan di Banyuwangi, yang akan Anda temukan adalah website Yuk Banyuwangi. Ini merupakan salah satu strategi yang kami terapkan. Karena apa? Karena volume pencarian per bulannya itu tinggi, sekitar 3.000. Jadi sekitar 3.000 orang setiap bulan tuh mencari melalui internet, khususnya menggunakan Google. Sehingga ini adalah pasar yang potensial yang bisa kita konversi menjadi sebuah transaksi untuk membantu teman-teman UMKM dan pekerja harian. Selain Google, orang-orang juga seringkali menggunakan media sosial, karena media sosial utamanya Instagram adalah suatu media yang visual ya. Kita bisa lihat pemandangan, kita bisa lihat video, kayak tadi kita dari Traveloka kita bisa lihat pemandangan di Alas Purwo misalkan. Jadi media sosial relatif sering digunakan untuk orang yang mau berwisata. Jadi kami biasanya bikin paket yang seperti ini dan kita post di media sosial. Sehingga insight-nya itu bisa lebih tinggi dibandingkan teman-teman misalkan nge-post sendiri di media sosial tanpa iklan. Kalaupun dengan iklan juga mahal. Makanya kami menggunakan platform ini untuk memasarkan jasa pelaku wisata menggunakan
media sosial Instagram. Jadi insight-nya seperti ini, dalam satu post rata-rata disukai 300 orang, dikomentari 400 orang, dikunjungi 6.000 orang, dan seterusnya. Dampaknya apa? Jadi kami, Yuk Banyuwangi ini adalah platform kolaborasi. Jadi kami berharap orang pelaku wisata, baik itu UMKM, pekerja harian, guide, driver, rental mobil, dan lain-lain yang bergabung kepada kami, itu bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Manfaat yang maksimal itu secara kualitatif ya senang lah ya, bekerja, tentram, dan lain-lain. Tapi secara kuantitatif tentu kita harus mengukurnya dengan angka. Dan angka yang paling standar adalah UMK. Jadi kami menerapkan bahwa UMK itu standar sekali ya. Namanya aja UMK, upah minimum. Ya, sehingga orang yang bekerja itu idealnya minimum itu pendapatan sekian. Tapi apakah semua pelaku wisata sudah segitu? Kan belum. Jadi ini kami ambil salah satu sampel, yaitu kelompok nelayan di Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, di mana sebelum mereka bergabung dengan Yuk Banyuwangi, mereka rata-rata pendapatannya adalah 1.290. Tentunya ini adalah di Banyuwangi pada tahun ini ya, tahun ini tuh UMK-nya 2.341 sekian, kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Pada saat itu memang masih 2.100-an pada tahun 2018, tapi bagaimanapun masih di bawahnya. Ketika mereka punya UMK di bawah, pendapatan di bawah UMK, tentu ada masalah yang terjadi. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana sekolah anak, dan lain-lain. Nah, ketika mereka bergabung di Banyuwangi, dan selama 2019 kita kan melakukan pencatatan dan perekapan data, pendapatan mereka meningkat menjadi 2.962.500, yang di mana ini adalah di atas UMK. Ini merupakan, bagi kami ya, ini merupakan pencapaian di mana kita bisa mendeliverikan manfaat dari wisata itu sendiri. Idealnya kan wisata itu punya dua sisi, negatif dan positif. Tapi bagaimana sisi positifnya ini bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Jadi bukan pihak-pihak tertentu saja. Nah, seperti tema yang hari ini kita bahas, saya juga berpikir, saya setuju bahwa hari ini pariwisata di Banyuwangi itu masih merupakan bagian dari masalah, belum merupakan bagian dari solusi jika kaitannya adalah terkait kelestarian lingkungan. Kita sudah melihat langsung, EcoRanger sudah memaparkan data bahwa bahwa pariwisata jika dibiarkan begitu saja, ini akan mendegradasi lingkungan dengan banyak cara. Sampah, pembukaan lahan baru, dan lain-lain. Begitupun dengan kami di Yuk Banyuwangi. Kami sadar bahwa kami bagian dari masalah, sehingga kami berusaha untuk memberikan kontribusi menjadi bagian dari solusi. Kan tadi ada skin ya, orang surfing. Kan bisa saja orang surfing, tiba-tiba ada bungkus pop mie. Bisa saja itu pop mie yang dibuang oleh wisatawan kami minggu lalu. Enak-enak surfing, lihat kok ada binatang laut, tapi binatang lautnya kok tulisannya sedap. Nah, bisa saja itu adalah bungkus mie yang dibuang oleh pedagang yang melayani tamu kami dua minggu sebelumnya. Jadi kami tahu bahwa wisata itu punya dampak buruk, sehingga kami berupaya untuk bagaimana kita belajar ya proses. Kami belum bilang bahwa Yuk Banyuwangi adalah bagian dari solusi, tapi kami berusaha ikut yang telah ikut. Jadi makmum lah ya apa yang dilakukan oleh EcoRanger menjadi bagian dari solusi. Jadi kami secara aktif ikut kegiatan clean up. Kalau EcoRanger kan di Red Islands ya bagian selatan, jadi kita masih jarang bersentuhan. Tapi kami kebanyakan di daerah utara, di Ijen, utamanya di Grenwatu Dodol karena kami kan ada kapal ya yang digunakan untuk menyeberang ke pulau di Grenwatu Dodol, sehingga kami banyak berpartisipasi di situ. Nah tadi Pak Maman Nurdin juga beberapa saat lalu sempat nyumbang ini juga toilet juga di Grenwatu Dodol. Makasih Pak ya, kami akan jaga baik-baik itu titipan dari Kemenparekraf. Nah, yang terakhir awal tahun 2020 sebelum pandemi outbreak di Indonesia kalau nggak salah Februari ya. Jadi di Banyuwangi itu kalau Anda ingat ramai terhadap isu penyewaan Pulau Tabuan. Rencananya Pulau Tabuan ini akan dikelola oleh entitas asing dari Singapura. Saat itu ramai sekali. Banyak yang kontra, tapi juga banyak yang pro. Sehingga yang pro maupun yang kontra, ini bentrok pendapat di media sosial, saling lempar statement dan lain-lain, bikin berita, tapi melupakan satu hal, bahwa di Pulau Tabuan dan pesisir sekitarnya juga ada masalah yang mungkin dilupakan, yaitu satu, masalah lingkungan, dua, masalah
pendidikan, tiga masalah sanitasi. Jadi kami mengadakan kegiatan namanya Tabuhan Bersih yang mengajak orang untuk, oke, kamu silahkan setuju nggak apa-apa, kamu tidak setuju nggak apa-apa, silahkan. Tapi terlepas dari Pulau Tabuhan ini dikelola siapa, milik siapa, di dalamnya dan di sekitarnya itu ada masalah loh, masalah lingkungan di mana garis pantai Pulau Tabuhan ini setiap tahun menyusut. Karena apa? Karena abrasi. Sehingga kami melakukan aksi tanam pohon. Sama seperti halnya di Red Islands, pada bulan-bulan tertentu, sampah itu mungkin tidak berasal dari wisatawan Red Islands. Mungkin ada yang bilang, apaan di Red Islands, di setiap minggu dibersihin sama Eco Ranger juga kotor-kotor juga. Karena saya nggak tahu ya menjelaskan siklus laut bagaimana, tapi sampah yang hari itu di Red Island bisa jadi itu merupakan sampah dari Bali, bahkan bisa jadi dari Australia, konon katanya. Jadi memang perlu ditimbulkan sebuah kesadaran di mana ya kesadaran untuk mengelola ya, tidak hanya untuk membuang itu penting. Sehingga kami mengadakan aksi bersih pantai. Selain aksi yang terkait dengan lingkungan seperti tanam pohon dan bersih pantai, kami juga melakukan bagi buku dan alat sekolah kepada adik-adik, saya lupa jumlahnya berapa, ini ada di foto, yang berada di Pantai Kampe. Ini merupakan kerjasama dari PT Pertamina saat itu, ada juga Dinas Pariwisata Banyuwangi, juga disupport oleh Poliwangi dan Untak Banyuwangi. Jadi kami pada saat itu mengingatkan sekali lagi bahwa it's okay, Anda setuju, it's okay, Anda tidak setuju, terlepas Tabuhan ini dikelola oleh siapa dan milik siapa, tapi di dalamnya dan di sekitarnya itu ada masalah yang kalau misalkan kita mau bergerak gotong royong, masalah ini mungkin kita bisa selesaikan. Sama halnya dengan Eco Ranger, masalah sama mungkin tidak akan selesai dengan 1-2 kali bersih pantai, tapi dengan terus melakukannya secara konsisten, mengedukasi sampah ini, satu bisa terus direduksi, seperti tadi data yang disebutkan oleh Mbak Saroh, di mana statistiknya perlahan terus membaik. Yang kedua adalah ketika kesadaran kita secara kelompok itu meningkat, baik dalam hal membuang, baik dalam hal mengelola sampah, lingkungan akan menjadi lebih baik. Saya pikir sekian dari saya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Didi atas paparan pemaparannya, materi yang sangat menarik sekali. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi pengetahuan dan perspektif tentang pengembangan pariwisata dari sektor atau aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dan pada sesi kali ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Dan kita pasti sudah menunggu karena saya juga sudah lihat banyak sekali pertanyaan yang masuk via kolom chat. Nah, sesi tanya jawab ini akan kita lakukan selama 30 menit. Dan ketika ada peserta yang ingin bertanya, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, peserta bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di layar monitor PC Anda. Ada fitur raise hand, nanti tinggal pencet itu. Dan saya atau host akan mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, secara lisan. Nah, ketik nanti pembicara akan menjawab pertanyaan tersebut dan kita kasih kesempatan feedback satu kali kepada peserta yang bertanya tadi. Barangkali ada yang perlu dikaji lebih dalam lagi atau yang ada yang kurang puas dengan jawaban dari pembicaranya. Nah, cara yang kedua yaitu tulis pertanyaan di kolom chat. Jadi peserta yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan kepada para pembicara. Setelah pertanyaan, ditambahkan hashtag. Contoh pertanyaan A, lalu diakhiri dengan hashtag Tanya Saroh atau hashtag Tanya Didi kepada pembicara yang dituju. Hal ini dilakukan agar apa? Agar nanti pertanyaan dari peserta ini bisa dijawab dengan tepat atau sesuai yang dituju. Jadi mereka ingin bertanya kepada siapa, nanti pemateri bisa langsung menjawabnya. Nah, oke, langsung saja. Kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan satu persatu. Oh iya, ada informasi yang kelupaan nih. Di akhir sesi nanti, untuk penanya dan peserta yang beruntung akan mendapatkan merchandise menarik yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, selain itu, jika peserta mempunyai pertanyaan kepada admin seperti pertanyaan teknis terkait webinar,
silakan ajukan pertanyaan Anda melalui fitur chat dan nanti akan ada panitia kami yang merespon pertanyaan Anda. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Sebentar saya buka kolom chat dulu. Pertanyaan yang pertama ini disampaikan oleh Bapak Rio Sanjaya. Ditanyakan kepada Kak Saroh. Pertanyaannya, nah di sini saya ada dua pertanyaan Kak, yaitu soal yang pertama. Bagaimana selain cara yang Kakak katakan dan mudah untuk dilakukan dalam menanggulangi ancaman sampah plastik yang dapat merusak ekosistem laut supaya segera dapat dihentikan? Nah, pertanyaan yang kedua, apabila setelah berhasil diterapkan nanti pasti dapat terlupakan atau terabaikan lagi. Bagaimana cara yang ampuh untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini agar masyarakat selalu sadar dan cinta lingkungan termasuk dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan di pantai. Jadi secara singkat pertanyaannya ini lebih pada cara bagaimana cara menanggulangi gitu. Cara menanggulangi ancaman sampah plastik yang dapat merusak itu. Cara paling mudah untuk menanggulangi sampah plastik yang sudah jelas-jelas sangat merusak ekosistem laut. Dan yang kedua, bagaimana cara agar ketika hal ini sudah dilakukan atau permasalahan ini sudah diatasi, bagaimana caranya agar masyarakat tidak lupa gitu, terhadap upaya tersebut, sehingga upaya tersebut bisa terus dilakukan. Langsung saja kepada Mbak Saroh, monggo Mbak ditanggapi. Oke, pertanyaannya menarik ya. Sambil saya baca ya pelan-pelan gitu, karena pertanyaannya lumayan panjang. Gitu, ya. Gimana selain cara yang kakak katakan dan mudah dilakukan dalam menanggulangi ancaman sampah plastik yang dapat merusak ekosistem laut supaya mungkin yang dimaksud cara mengurangi ini ya dampak sampah plastik terhadap ekosistem laut gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin cara yang paling efektif ya mengganti material plastik dengan material lain yang lebih ramah lingkungan. Tapi ketika kita melakukan solusi itu pasti ada konsumen yang lain, contohnya adalah proses biaya. Sejauh ini para peneliti di bidang lingkungan berupaya untuk mencari alternatif bahan selain plastik yang bisa level durabilitasnya sama, kurang lebih sama, kemudian harganya kurang lebih bisa mengikuti gitu. Tapi ya itu tadi gitu, teknologinya belum ketemu. Ada yang kemarin isunya pakai plastik, ternyata itu masih memberikan side effect berupa mikroplastik yang justru efek kepada kehidupan justru lebih destruktif dibandingkan plastik yang ukurannya makro gitu ya. Jadi kalau kita sebagai individu ditanya bagaimana solusinya gitu ya, solusi kita sebagai individu masing-masing gitu, pertama adalah kuranginlah konsumsi plastik sekali pakai. Sebenarnya plastik itu kan bisa dipakai berulang kali ya, contohnya kayak kantong plastik itu sebenarnya bisa dipakai berulang kali sebelum teman-teman membuangnya atau merecycle-nya gitu. Nah, atau yang paling mudah adalah mengganti misalkan yang tadinya pakai sering beli minuman air mineral dalam kemasan gitu yang sekali pakai ya kita gantilah pakai tumbler gitu ya. Selain ini buat lingkungan, ternyata gaya hidup yang seperti ini tuh ternyata juga bisa memberikan dampak ekonomi gitu. Kita bisa jauh lebih hemat loh dengan penggunaan tumbler. Nah, kemudian itu dari sisi kita ya, itu pertanyaan pertama dari sisi individu. Kemudian dari sisi kita sebagai masyarakat, sebagai komunitas, masing-masing punya andil, punya tanggung jawab untuk split out pesan bahwa kita harus mulai bergaya hidup lebih ramah lingkungan. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jadi jangan sampai ilmu yang kita dapatkan di sini ataupun di tempat manapun itu berhenti di kita. Bisa mungkin kita tularkan kepada saudara, kepada keluarga, kepada teman dekat, kepada kolega-kolega kita. Nah, jangan sampai ilmu yang kita dapatkan nih hari ini udah tahu nih bahwa sampah plastik itu juga
bahaya sampah plastik itu bisa mengurangi nilai dan suatu pariwisata, itu jangan sampai berhenti di kita. Ayo kita gepok tularkan kepada teman-teman. Nah, kemudian untuk yang kedua, bagaimana supaya masyarakat bisa terus konsisten gitu ya. Jadi misalkan sekarang masyarakat sudah bisa milah sampah, jadi organik sama anorganik tentunya. Nah, gimana caranya supaya konsisten? Yaitu tadi gitu. Semuanya itu kan karena kebiasaan ya gitu ya. Dan kebiasaan itu nggak bisa dimulai nggak bisa langsung tercipta langsung simsalabim dalam satu atau dua hari gitu ya. Itu harus ada edukasi terus-menerus. Kitanya sebagai edukator juga nggak boleh yang putus asa, apa ya, nggak boleh yang putus asa, capek lah ini ngomongin satu dua kali kok balik lagi ke kebiasaan lama. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Makanya di sini saya sampaikan di awal gitu, kita nggak bisa sendirian gitu. Kita butuh bantuan dari berbagai pihak gitu. Dari pemerintah, mereka punya power untuk memberikan suatu kebijakan, untuk memberikan suatu apa ya, keharusan bahwa masyarakat harus mengikuti suatu aturan gitu. Aturannya melalui perdes lah, melalui perda lah, melalui undang-undang lah, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada sektor swasta. Nah, sektor swasta ini juga punya andil yang besar gitu, bahwa mereka ada yang namanya program CSR. Itu bisa banget dimanfaatkan untuk program-program edukasi sosial, salah satunya teman-teman. Kemudian teman-teman yang dari sivitas akademia gitu ya, mahasiswa, dosen, gitu, guru, siswa SD sampai SMA, mereka semua punya andil gitu ya. Dari sisi apa namanya, dari sisi akademik untuk membangun SDM Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Kemudian komunitas tentunya kita ada di grassroots ya, kita ada di ujung tombak yang apa namanya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, ini juga kita jangan sampai patah semangat gitu ya. Kita nggak sendirian gitu. Cuman kadang memang kita belum menemukan tempat yang cocok gitu aja. Tapi yakinlah bahwa kita nggak sendirian dan kita punya teman-teman yang punya visi dan misi. Oke, terima kasih Mbak Sarah atas penyampaian jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditujukan pada Kak Didi. Nah, pertanyaan ini dari Vicky Nurhidayati. Pertanyaannya adalah, bagaimana infrastruktur bisa terbangun dan menunjang pariwisata karena banyak komponen yang belum sempurna, misalnya toilet dan fasilitas jalan di DTW yang ada masih sangat minim, baik dari infrastruktur maupun SDM-nya. Nah, apa saja rencana strategis pariwisata berkelanjutan dari Greenjobs untuk Indonesia, dan apa tantangan pengembangan pariwisata berkelanjutan? Dua, sejauh ini apa saja upaya yang dilakukan untuk tercapainya sasaran dalam rencana strategis? Monggo, Pak Didi bisa langsung menjawab pertanyaannya. Ya. Panjang nih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama soal infrastruktur, utamanya akses. Jadi komponen pariwisata itu kan ada 3A ya. Akses, amenities, dan atraksi. Jadi yang pertama sekali memang akses. Kalau di Banyuwangi itu tidak hanya jalan, juga yang dibangun adalah bandara. Jalan bagaimana? Jalan jelas penting sekali. Taman Nasional Alas Purwo itu mengalami peningkatan kunjungan signifikan setelah jalan dari desa terakhir sampai ke pintu masuk itu di aspal. Begitupun dengan, saya nggak tahu ya kalau di Red Islands gimana statistiknya setelah jalan dari pertigaan masuk itu dibangun. Tentunya mungkin akan ada peningkatan karena kalau dulu bus sulit masuk, sekarang bus gampang masuk. Utamanya juga toilet. Toilet ini kan sering sekali ya disampaikan. Karena orang di destinasi wisata itu menghabiskan waktu mungkin 4 jam lebih, sehingga dan mereka makan dan mereka minum tentunya toiletnya diperlukan. Namun kalau saya lihat tidak semuanya punya sumber daya untuk membangun. Sehingga di beberapa daerah
di Banyuwangi itu dibantu oleh CSR, yang salah satunya tadi dibantu oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibikinin toilet. Terus yang kedua terkait dengan pariwisata berkesinambungan ya. Mungkin Mbak Saharoh nih yang bisa menambahi lebih panjang. Cuma kalau saya lihat bahwa pariwisata itu bahkan rame-rame terus, pasti rame terus. Hanya saja bagaimana resiko yang ditimbulkan akibat pariwisata yang rame terus itu bisa ditanggulangi. Nah, ini kan yang harus dibicarakan mulai sekarang. Jangan nanti sampai udah menjadi sesuatu yang parah, ekosistemnya sudah rusak, alamnya sudah tidak indah, terus wisatawan kan gampang bisa pindah ke tempat lain. Makanya untuk pengelola destinasi, memang kesadaran terhadap sustainable tourism itu memang harus sustainable dan bertanggung jawab tentunya harus dibangun mulai saat ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Nah ini sebelum saya lanjut membacakan pertanyaan dari peserta, yang pertama sekali lagi saya ingatkan bahwa bagi peserta yang ingin bertanya atau berhadapan secara langsung dengan narasumber bisa menggunakan fitur raise hand dan nanti host atau panitia akan menyorot peserta tersebut untuk bertanya langsung secara lisan kepada pembicara. Dan tentu saja ini mungkin akan lebih menarik ya kepada peserta yang ingin bertanya, karena juga bisa dapat kesempatan buat feedback, memberikan feedback secara langsung dari pertanyaan tersebut. Oke, nah ini sebelum lanjut ke pertanyaannya para peserta nih, ada pertanyaan dari saya. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Mbak Saroh juga Pak Diti. Dari awal kedua penjelasan materi di awal tadi kan sudah banyak sekali menjelaskan tentang apa latar belakangnya, permasalahan apa yang ingin diselesaikan, hingga bagaimana solusi atau cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan aspek partisipasi masyarakat itu merupakan aspek terpenting dari adanya Eco Ranger atau Yuk Banyuwangi ini. Seperti yang dijelaskan Mbak Saroh tadi dari Eco Ranger, oh aspek pemberdayaan atau aspek partisipasi masyarakat adalah aspek terpenting. Pak Didi juga tadi menjelaskan bahwa perlu ada kolaborasi dengan masyarakat agar ekonominya dapat naik, atau banyak sekali yang menjelaskan tentang pentingnya aspek ini. Pertanyaan dari saya nih, bagaimana cara sederhana untuk mengajak masyarakat mau berpartisipasi terhadap kegiatan dari masing-masing narasumber ini? Karena apa? Yang pertama masalah sampah. Sampah ini semua orang sadar bahwa itu masalah. Tapi tidak semua orang mau diajak untuk membereskan atau bareng-bareng menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bagaimana cara Eco Ranger mengajak masyarakat berpartisipasi? Dan untuk Yuk Banyuwangi juga, aspek partisipasi ini penting. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya banyak sekali platform yang juga sudah menyediakan layanan yang sama, sudah memberikan jaminan yang sama, bahkan persaingannya juga sangat ketat. Bagaimana cara mengajak masyarakat mau bergabung dan memberikan jaminan aman pada mereka bahwa ketika mereka gabung dengan Yuk Banyuwangi, mereka akan mampu terangkat ekonominya dan tidak akan kalah bersaing dengan platform lain atau masyarakat lain yang menyediakan layanan wisata ini. Untuk yang pertama, saya persilakan Bapak Didi lagi untuk menjawab pertanyaan ini. Moga. Ya, tentunya hal ini kita membangun itu mulai 2014. Jadi memang di awal dulu ketika kita ngajak teman-teman untuk, ayo nih kita pakai cara yang seperti ini, kita janganlah jual murah, kita harus fokus kepada pelayanan, yuk kita digitalisasikan layanan kita supaya kita bisa menjangkau pasar lebih luas. Tidak semua mau ikut. Tapi begitu satu persatu ikut dan merasakan hasilnya, yang lain mau ikutan. Nah, masalahnya begitu persaingan masuk, bagaimana bisa mempertahankan ekosistem ini? Betul. Sama halnya dengan suatu lingkungan yang setelah dibersihkan harus dijaga, suatu ekosistem bisnis yang sudah dibangun ini juga harus dijaga. Bagaimana kami menjaga ini? Jadi kita membangun kultur atau membangun budaya bahwa Banyuwangi ini jangan dijual sebagai sebuah destinasi yang murah. Dan kita juga fokus kepada pelaku wisata untuk jangan menjadikan ini pekerjaan hari ini tok. Tapi bagaimana Anda membangun bisnis atau Anda membangun pekerjaan sebagai sesuatu yang bisa diwariskan. Contohnya sebelum pandemi, kita memberikan sosialisasi kesadaran pengelolaan keuangan kepada pelaku wisata. Jadi wisata ini kan panennya setahun dua kali ya, Lebaran sama Natal dan Tahun Baru.
di luar itu pendapatan bisa turun drastis. Kalau misalkan pengelolaan keuangannya itu tidak bijak, ketika rame langsung dihabiskan buat liburan, buat beli ini, beli itu yang tidak produktif, ketika masa sepi mereka akan kesulitan. Ketika masa pandemi banyak yang kesulitan. Kenapa? Ketika rame tidak menabung. Sehingga ini yang akan kami lanjutkan. Bagaimana kita bisa membangun ekosistem satu dan menjaganya. Menjaganya dengan bagaimana? Dengan membangun budaya, kesadaran bahwa pekerjaan ini harusnya tidak hanya bisa dikerjakan sekarang, tapi juga bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Tidak hanya pekerjaannya, tapi juga nilai-nilainya. Bagaimana wisata ini bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, bagaimana wisata ini bisa memberikan sumbangsih kepada lingkungan, bagaimana pariwisata ini tidak menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari solusi. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, mantap sekali jawabannya. Nah, ini bisa langsung dilanjutkan nih dengan jawabannya Kak Sarok, monggo. Oke, terima kasih. Luar biasa banget ya, Mas Didi, jawabannya gitu, insightful sekali gitu ya. Jadi emang benar kalau di bisnis itu kita sebut sebagai investasi jangka panjang ya. Jadi ternyata pariwisata pun sama gitu, pariwisata dan lingkungan itu sama. Apa yang kita investasikan saat ini mungkin tidak bisa kita panen hasilnya gitu, tapi itu akan menjadi panenan untuk tanah. Gitu ya. Dan mungkin inilah yang perlu kita tanamkan kepada masyarakat gitu ya, sehingga bonus ekonomi yang mereka dapatkan hari ini itu hanya bonus aja gitu ya, tapi nilai sesungguhnya ataupun hasil sesungguhnya itu akan diterima oleh anak-anak kita nanti. Nilainya apa? Bahwa contohnya tabungan akan tetap seperti tabungan itu, baik ke generasi kesekian gitu. Mereka akan tetap melihat Banyuwangi sekitar itu, gitu. Jangan sampai pas nanti tahun 2050 misalkan atau 2100 misalkan udah nggak ada ya, tabungan Banyuwangi, udah nggak ada Pulau Merah. Nah, itu salah satu hal yang kita hindari ya. Terutama juga tentang persampahan itu juga sama. Pengelolaan persampahan yang saat ini kita investasikan, gitu ya, ini nggak bisa. Hasilnya itu nggak bisa kita panen lagi. Kita contohkan Jepang lah ya, salah satu ini kita guest invited guest kita juga dari Jepang itu. Mereka membangun sistem pengelolaan sampah itu sudah 80 tahun gitu, hingga menjadi Jepang yang saat ini. Dan itulah yang akan menjadi goal kita, gitu. Bahwa Indonesia juga bisa. Gitu. Indonesia juga bisa, asalkan kita disiplin. Terima kasih Mbak Sarah atas jawabannya, cuma kayaknya perlu lebih dijelaskan lebih detail lagi deh, bagaimana pertama kali mengajak masyarakat yang notabene-nya sampah itu sebenarnya hal yang kurang menarik untuk diselesaikan gitu. Apa kendala yang pertama kali dialami Eco Ranger ketika turun langsung di masyarakat waktu pertama kali, bagaimana responnya dan bagaimana cara mengajak masyarakat agar mau bergabung ke Eco Ranger? Semoga Mbak Sarah. Kendala pasti ada ya, apalagi seperti yang disampaikan, isu sampah itu kurang menarik buat masyarakat karena memang kalau dibilang nilai ekonomi cukup kecil ya. Tadi saya sudah menampilkan grafik ya, yang punya nilai ekonomi langsung itu hanya sekitar 6%, 6-7% aja dari 100% total sampah. Jadi kalau yang punya nilai ekonomi langsung itu hanya 6%, sisanya bagaimana? Sisanya harus ada proses pengolahan gitu, dan biayanya lumayan gitu. Dan inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa misalkan yang organik tadi itu 60-70% organik, itu sebenarnya punya nilai ekonomi tapi lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang recyclable. Tapi ketika kita nggak olah, dampaknya itu selain ekonomi juga ada dampak kesehatan, juga ada dampak kepada lingkungan, juga ada dampak kepada yang lain. Mungkin teman-teman pernah mendengar kasusnya ledakan TPA Wijajah, ya itu. Nah itu salah satunya karena ada mismanagement, terutama karena adanya sampah organik.
udah numpuk bertahun-tahun di situ karena dia nggak diolah dengan baik, dia akhirnya terproses secara anaerobik menghasilkan gas metan dan akhirnya meledak. Gas metan itu yang contohnya yang ada di LPG, nah seperti itu. Jadi dia akhirnya meledak. Inilah salah satu tragedi kemanusiaan yang paling mengenaskan diakibatkan oleh bisnis persampahan. Jadi inilah yang perlu kita temukan ya, bahwa selain dampak ekonomi yang bisa kita temukan secara langsung, dampak kesehatan dan juga keselamatan manusia itu ada. Jadi fee-nya di situ gitu. Mungkin itu Mas Zaki ya, yang seperti saya sampaikan nggak mudah untuk apa menyampaikan ini kepada masyarakat yang awam, butuh ketelatenan kita sebagai edukator gitu ya, butuh dukungan dari semua pihak, dan tentunya apa namanya nggak boleh waleh-waleh lah untuk terus menyampaikan pesan-pesan yang baik gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu atau Kak Siti Muyasaroh, dari tadi berubah-ubah terus manggilnya, kadang Ibu kadang Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari peserta webinar lagi dan juga kepada Kak Didi. Kak Didi, bagaimana cara meningkatkan daya beli masyarakat dengan lokasi yang terbilang banyak saingan yang lebih mewah, saingan yang lebih mewah, sedangkan kami UMKM dengan dana yang minim? Ini pertanyaan dari Mas Heri Syahputra. Monggo, Pak Didi bisa dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Utamanya setelah pandemi ini, Anda harusnya nggak usah khawatir sama saingan yang lebih mewah. Anda harus lebih khawatir dengan saingan yang tidak mewah. Karena hari ini perilaku wisatawan geser lebih ke, kalau dulu itu gini, kalau dulu itu wisatawan yang jumlahnya banyak, itu pembelanjaannya sedikit. Kalau di Pulau Merah itu kan satu hari long weekend itu bisa 3.000 orang seingat saya. Ramai sekali, tapi pembelanjaannya dikit-dikit. Sedangkan wisatawan yang kuantitasnya dikit, pembelanjaannya banyak. Nah, sekarang itu udah kuantitasnya sedikit, pembelanjaannya sedikit. Sehingga yang mewah-mewah itu harusnya khawatir sama Anda, bukan Anda yang khawatir dengan yang mewah-mewah. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan, yang saya kasih advice ke teman-teman adalah, teman-teman hari ini kuantitasnya dikit, pembelanjaannya sedikit, tapi takut. Dengan ingin liburan tapi takut. Sehingga protokol CHSE itu akan menjadi nilai lebih bagi siapapun yang melakukannya dengan serius dan mau mensosialisasikannya. Jadi destinasi wisata di Banyuwangi ini yang mengalami pertumbuhan signifikan, saya bilang pertumbuhan ya, kalau Pulau Merah itu nggak bisa disaingin dengan Cacalan karena nggak head-to-head. Pulau Merah udah lama rame, Cacalan itu dulunya nggak rame, tapi pertumbuhannya Cacalan lebih tinggi dibanding Pulau Merah. Ya pertumbuhannya ya, bukan jumlahnya ya. Kenapa? Karena Cacalan waktu itu mempublikasikan protokol CHSE-nya. Jadi saran saya bagi Anda yang budgetnya kecil, bikin aja pakai kayak HP, video bahwa di tempat kami CHSE-nya dilakukan dengan baik, Anda post di media sosial, Anda minta bantuan untuk influencer atau pemerintah untuk mempublikasikannya. Karena hari ini repot ya, karena kuantitasnya juga turun, kualitasnya juga turun. Tapi bagaimana Anda bisa stand up? Yang sudah kami lakukan di Banyuwangi adalah siapa yang mampu melakukan protokol CHSE dengan baik, mempublikasikannya dengan baik, mereka akan punya pertumbuhan lebih tinggi. Karena wisatawan merasa secure dan aman untuk berkunjung. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Udah dah, semuanya ya, udah tak jawab ya. Ya, sudah. Terima kasih, Pak Didi. Pak Didi, lagi-lagi jawabannya sangat berkesan ya. Singkat tapi mudah sekali untuk dipahami untuk kita semua. Nah, ini pertanyaan yang terakhir sekalian menutup sesi diskusi ini. Pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Siti Muyasaroh. Lagi-lagi masalah edukasi lagi, pertanyaan ini dari Bapak Muhammad Gautama. Kak Saroh, yang pertama, bagaimana metode edukasi wisatawan yang efektif selama dijalankan dan respon wisatawan yang diedukasi seperti apa? Memahami dengan bagus atau hanya sekedar seremoni? Yang kedua, apakah berdampak dengan kondisi sebelum edukasi? Intinya, sering sekali ketika kita berwisata di suatu tempat, banyak himbauan-himbauan jangan buang sampah sembarangan, berwisatalah dengan bijak, dan lain-lain. Nah, tapi apakah ini memberikan dampak yang signifikan atau edukasi yang dilakukan Eco Ranger selama ini kepada wisatawan memang sudah terlihat dampaknya? Nah,
bagaimana cara mengedukasinya dan bagaimana kondisi sebelum edukasi dan setelah diedukasi. Monggo Ibu Sarah atau Kak Sarah menjawab pertanyaan. Jadi wisatawan karena dia cuma datang satu kali ya, kita cuma bisa edukasi ya pada saat dia datang. Tapi alhamdulillah sejauh dari wisatawan yang pernah ikut kegiatan GKBIKA, jadi ketika kita contohnya ketika kita mengadakan beach cleanup sabtu-sabtunya di Pulau Merah, ada relawan yang memang datang dengan mendaftar terlebih dahulu dengan CP, ada juga yang wisatawan pas lagi ada di sana langsung ikutan. Nah, luar biasanya sejauh ini dari sekian wisatawan yang secara insidental ikut acara, ya bisa dibilang sekitar 10-20% masih tetap aktif mengikuti Instagram kita dan juga aktif menyebarkan konten-konten yang kita sampaikan di Instagram maupun kegiatan-kegiatan webinar. Jadi biasanya teman-teman yang wisatawan dari luar kota, mereka akan ikut follow up kegiatan kita selanjutnya, contohnya yang webinar lah ataupun kegiatan offline lainnya ikut, ataupun ketika dia berkunjung lagi ke Banyuwangi, mereka pasti sempatkan lagi untuk ikutan di sana. Itu salah satu contoh dari bagaimana kegiatan kita bisa menginfluence wisatawan yang pernah ikut. Tapi nggak banyak ya yang seperti itu, paling cuma ya 10% 20%, tapi itu sudah lumayan banget lah daripada nggak bertukar sama sekali. Oke, terima kasih Mbak Sarah atas jawabannya. Intinya edukasi yang dilakukan Ebrahim pada wisatawan ini tidak hanya menjadikan wisatawan itu sungkan atau apa sungkan malu untuk membuang sampah sembarangan di sekitaran wisata tersebut, tapi juga menciptakan influencer-influencer baru dari wisatawan yang hadir sehingga nantinya mereka mau mengedukasi atau mempengaruhi wisatawan lain baik itu melalui sosial media atau platform lain agar menjadi wisatawan yang bijak dalam mengelola sampahnya masing-masing. Seperti itu Mbak Sarah ya. Baiklah, luar biasa sekali pertanyaan dan diskusi kita kali ini, dan kepada semua peserta, sebenarnya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi mohon maaf karena saya tidak bisa membacakan semua pertanyaannya karena waktu yang terbatas. Namun nanti semua pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri di WhatsApp group atau menggunakan fitur lain dan nanti akan dikonfirmasi di grup WhatsApp peserta. Baiklah, dari diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, saya ingin sedikit membacakan kesimpulan bahwa ternyata dari materi awal sampai akhir tadi, perkembangan pariwisata itu selain mempunyai dampak positif, yaitu meningkatkan ekonomi lokal, jumlah wisatawan meningkat, dan banyak lagi perkembangan positif lain, tapi ternyata juga mempunyai dampak yang negatif. Dampak negatifnya itu apa? Yang jelas adalah kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini terutama dalam hal pengelolaan sampah, karena sampah di wisata itu sendiri juga ada sampah yang merupakan sampah kiriman atau marine debris, dan juga ada sampah yang berasal dari pelaku usaha dan wisatawan. Nah, yang jelas ketika hal ini terus dibiarkan, pasti masalah ini akan mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, yang pertama Eco Ranger melakukan 5 aspek agar masalah ini dapat teratasi atau pariwisata tersebut dapat berjalan secara keberlanjutan. 5 aspek itu apa? Yang pertama masalah kelembagaan, yang kedua teknis operasional, yang ketiga partisipasi masyarakat seperti yang sudah banyak sekali kita kaji tadi, yang keempat aspek hukum, dan yang kelima aspek funding atau pendanaan. Dan setelah Engkoranger dilakukan selama beberapa tahun atau 2 tahun ini, ternyata ini mampu berdampak secara signifikan baik itu untuk promosi wisata maupun
terkait kebersihan wisata di Pulau Merah itu sendiri. Dan tadi juga ada pesan menarik dari Eco Ranger bahwa bikin perubahan itu nggak bisa sendirian. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dari lintas stakeholder. Dan ini sudah dibuktikan oleh Eco Ranger sendiri bahwa dengan mereka berkolaborasi dengan banyak pihak, ternyata tujuan untuk membangun pariwisata berkelanjutan itu akan tercapai. Belum tercapai sepenuhnya, tapi akan tercapai dan Pulau Merah mampu menjadi prototipe atau cikal bakal pariwisata keberlanjutan. Nah, selain dari masalah pengelolaan sampah ini, tadi juga ada materi yang kedua dari Pak Didi terkait masalah industri pariwisata. Ada banyak sekali masalah yang melatar belakangi kenapa harus ada Yuk Banyuwangi ini. Yang pertama, karena selama ini untuk permasalahan wisatawan nih, banyak sekali informasi yang kurang akurat yang disampaikan kepada wisatawan dan juga harga, persaingan harga ini sangat tidak efisien gitu. Harga yang ditawarkan sangat tidak efisien. Dan di pengelola wisatanya juga masalahnya adalah margin dari pengelola wisata sendiri sangat tipis dan juga persaingan harga yang sangat tidak sehat. Atau tadi Pak Didi membahasakannya pukulan harga gitu Pak ya. Nah, oleh karena itu, Yuk Banyuwangi ini hadir. Yuk Banyuwangi ini hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan apa? Dengan menyediakan platform melalui digital yaitu Yuk Banyuwangi itu sendiri. Nah, platform ini bisa diakses oleh wisatawan, yaitu mereka dapat menemukan informasi yang sangat akurat. Mereka wisatawan juga mampu untuk atau diberikan kesempatan untuk konsultasi secara gratis pada platform ini. Dan yang ketiga, juga ada platform pemesanan dan pembayaran yang mudah dan aman. Karena seringkali kita mendengar isu-isu tidak amannya pembayaran-pembayaran yang dilakukan di pariwisata, ditekan harganya atau apa, dan Yuk Banyuwangi mampu menjawab ini semuanya. Nah, untuk pelaku wisata sendiri, dari adanya platform Yuk Banyuwangi ini, para pelaku wisata juga mampu menemukan pasar yang tepat. Karena yang sering terjadi, para pelaku wisata ini sering campaign dan mempromosikan wisatanya kemana-mana, tapi sebenarnya sasaran campaign mereka sendiri jadi kurang jelas. Gitu. Dan mereka sendiri kebingungan, siapa yang mau kita kampanyekan atau kita promosikan terkait paket wisata yang ada. Nah, Yuk Banyuwangi hadir menjawab ini semuanya. Yang kedua juga menangani masalah yang persaingan tadi, dengan adanya Yuk Banyuwangi ini margin menjadi sehat dan bisnis atau pekerjaan pariwisata ini bisa menjadi bisnis yang sustainable atau bisa dilakukan dan terus. Nah, peran Yuk Banyuwangi sendiri dalam industri wisata ini yang pertama adalah pemasaran, digitalisasi, dan layanan. Dan ternyata memang banyak banget mulai dampak dari adanya Yuk Banyuwangi ini, mulai dari penghasilan meningkat, penghasilan dari pelaku usaha meningkat, jumlah wisatawan meningkat juga. Dan Yuk Banyuwangi juga mempunyai banyak banget aksi-aksi lingkungan. Karena yang kita bahas di awal tadi bahwa lingkungan itu ketika tempat wisata tidak dijaga lingkungannya, maka wisata tersebut akan kembali ke titik nol atau titik di mana belum ada perkembangan pariwisata sama sekali sebelumnya. Oleh karena itu lingkungan harus dijaga dan Yuk Banyuwangi maupun Eco Ranger mampu menjawab tantangan ini semuanya. Nah, akhirnya berakhir juga sesi tanya jawab dan diskusi, dan saya juga sudah membacakan sedikit kesimpulan, tapi saya rasa semua peserta mampu menyimpulkan materinya sendiri-sendiri. Dan tadi materi sudah disampaikan dengan gamblang dan jelas. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, juga menjadi pengetahuan baru bagi para peserta. Nah, sebelum saya berpamitan, saya ingin mempersilahkan masing-masing pembicara untuk memberikan sepatah atau dua patah kata sebagai penutup acara ini. Yang pertama saya persilakan Ibu Siti Miyasara untuk memberikan closing statement ini. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Mas Andi. Mungkin satu kalimat dari saya ya. Pariwisata itu salah satu sumber daya alam yang luar biasa. Kita diberi berkat oleh alam yang ada, tinggal bagaimana kita mengelola. Di sini kita sudah punya sumber daya manusia yang saya rasa sudah banyak sekali yang NGO perusahaan maupun swasta yang sudah mulai sadar dengan perlunya kita mengelola.
sana tapi untuk lingkungan kami. Oke, terima kasih Ibu Siti Niasaro atas closing statement-nya. Yang kedua, closing statement dari Bapak Didi. Monggo, Pak, saya persilahkan. Ya, jadi protokol CHSE yang hari ini diterapkan itu adalah pilihan satu-satunya kita saat ini sebelum vaksin ditemukan. C-nya itu kan cleanliness, kebersihan, atau yang hari ini kita bahas adalah pariwisata yang bertanggung jawab. Sehingga pariwisata yang bertanggung jawab ini harapannya tidak hanya bisa kita lakukan hari ini atau setelah nanti vaksin ditemukan, tapi kita bisa laksanakan seterusnya. Kenapa? Hanya dengan cara seperti ini pariwisata bisa bertahan dan memberikan dampak secara luas dan konsisten baik terhadap pelaku wisata, baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat luas yang berkecimpung di dalam industri pariwisata pada umumnya. Saya terima kasih atas undangannya. Hari ini ada 95 peserta. Kalau 95 peserta ini bisa kompak, bisa menjaga nilai-nilai pariwisata yang bertanggung jawab, saya yakin mungkin hari ini nggak akan ada dampaknya, tapi setahun dua tahun kemudian dampaknya akan kerasa. Seperti tadi kata Mbak Saroh sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi atas closing statement-nya. Baiklah, kini sudah sampailah kita di penghujung acara diskusi. Sebuah informasi juga bagi para peserta bahwa selama kegiatan diskusi ini, panitia akan memilih 3 peserta yang beruntung dan terpilih sebagai pemenang door prize berupa paket produk pot sabu kelapa, sedotan bambu, dan pengumuman pemenang ini akan diumumkan melalui Instagram pada tanggal 7 Desember 2020. Untuk pengiriman hadiah, panitia akan menghubungi peserta terpilih melalui email atau WhatsApp. Kami informasikan kembali bahwa sertifikat akan kami kirimkan kepada para peserta yang telah mengisi daftar hadir. Nah, yang belum mengisi daftar hadir segera mengisi daftar hadirnya karena hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang nanti akan mendapatkan sertifikat. Nah, link daftar hadir akan disampaikan oleh panitia melalui kolom chat ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Didi, Ibu Saroh yang telah membagikan pengalaman yang luar biasa serta para peserta yang antusias mengikuti diskusi. Semoga sharing hari ini bisa menjadi penyemangat kita untuk lebih banyak berkarya di masa yang akan datang. Demikian sesi diskusi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan acara saya kembalikan kepada MC kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Zaki untuk pembawaan acaranya ya yang sangat luar biasa. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasmenya. Banyak juga nih saya lihat yang baru masuk ya mungkin untuk pesertanya. Oleh karena itu kita nggak ingin nih menghilang momennya bareng teman-teman. Kita akan adakan sesi foto bersama kembali ya. Mungkin untuk teman-teman bisa dinyalakan kembali videonya yang belum dan memasang banner ya jika belum. Kita akan foto bersama. Foto bersama akan dilakukan sebanyak 4 kali untuk memastikan semua orang itu masuk ke dalam frame yang akan dipublikasikan. Oke, begitu ya. Apakah teman-teman panitia sudah siap? Teman-teman panitia? Oke, kita foto ya. Semuanya boleh senyum, gayanya dipersilahkan. Kita foto 4 kali. Yang pertama, 1, 2, 3. Bagaimana? Oke, next. Oke, okay, next. Yang kedua ya, masih tetap senyum. 1, 2, 3. Oke, okay, ganti gaya boleh. Yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Okay. Bagaimana? Oke, okay, yang terakhir. Gayanya boleh diheboh-hebohkan. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Okay, baik, oke, okay. Terima kasih teman-teman untuk antusiasmenya untuk foto bersama ini. Ada yang gayanya heboh sekali ya. Oke, okay, lanjut, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu akan ada kuis online. Apa ya? Jadi kuis online ini terdiri atas 10 pertanyaan.
Nanti link kuis akan dikirimkan oleh panitia ke kolom chat. Nah, teman-teman bisa jawab juga via online. Bisa dicek ya nanti ada di kolom chatnya link kuisnya. Tapi jangan khawatir, pertanyaan ini hanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Nanti akan ada 5 orang pemenang loh, yang akan dipilih secara otomatis, dan masing-masing akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Wah, menarik ya. Jadi pastikan semuanya ikut untuk mendapatkan kesempatan ini. Tapi penting nih teman-teman tahu, kalau pemenang akan dinilai berdasarkan 2 aspek. Yang pertama, ketepatan dan kecepatan jawaban. Nah, bagi para peserta nih, teman-teman, yang telah mendengarkan dengan seksama penjelasan dari para narasumber, serta mengikuti sesi diskusi, pasti bisa loh menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pastiin aja ikut, oke? Bisa dibantu, teman-teman? Panitia telah mengirimkan link kuis, silakan teman-teman klik link tersebut, masukkan identitasnya, dan jangan lupa ketikkan 6 digit kode angka untuk masuk ke kuisnya. Oke, kita lihat. Kita tunggu ya teman-teman untuk masuk. Wah, udah ada satu. Ayo, kode kuisnya 700933. Udah banyak nih. Bisa dilihat di screen juga. Udah ada beberapa partisipan. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita kasih waktu 1 menit nih untuk peserta untuk mendaftar ya. Wah, ini udah banyak banget nih. Setiap detiknya ada. Oke, yang belum bisa, sekali lagi bisa lihat linknya di kolom chat. Ada linknya. Silakan masukkan identitas teman-teman dan 6 digit kodenya untuk masuk ke Join My Quiz ini. Ayo. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan buat menangin hadiah 50.000-nya. Ayo. Sayang loh, udah menyimak tadi. Kita coba-coba keberuntungan ya, apakah benar atau tidak. Ya, mungkin bisa dipastiin dulu teman-teman sekarang koneksinya ini benar. Karena tadi ada salah satu poin ya, ada satu poin kecepatan aspek yang akan jadi penilaian juga. Jadi belum tentu kalau teman-teman tepat jawabnya, tapi nggak cepat, bisa aja nggak menang. Oke, gitu ya. Bisa dilihat, wah udah banyak sekali nih partisipan saya lihat. Masih terus bertambah. Oke, lanjut. Ada pesan nih dari panitia. Semangat ya semua. Kita akan berlomba untuk mendapatkan hadiahnya. Oke. Oke, saya hitung mundur ya. Silakan teman-teman yang masih belum join link-nya, saya kasih kesempatan terakhir. Saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo kita mulai sekarang kuisnya. Lanjut. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, wisata Pantai Pulau Merah termasuk jenis wisata apa? Oke, wah, langsung pada tahu ya ini sepertinya. Masih ada juga yang belum jawab. Ayo, kecepatan menjadi salah satu poin penting loh, tapi harus tepat juga jawabannya. Oke, waktunya tinggal 3 detik lagi. Oke, waktu habis ya, masih ada yang belum jawab. Nggak apa-apa, kita coba di pertanyaan selanjutnya. Benar apa enggak ya? Kita bisa juga lihat leaderboardnya, siapa yang berada di poin pertama. Tapi jangan khawatir, nanti akan susulan. Oke, jawabannya adalah benar. Semuanya benar. Masih ada setengahnya lebih, teman-teman, ya, yang masih salah jawabannya. Oke, teman-teman, panitia bisa di next. Kita coba lagi ya, untuk pertanyaan kedua. Yang tadi belum benar, bisa coba lagi di pertanyaan ini. Oke, pertanyaan kedua. Pantai Pulau Merah terletak di kabupaten apa ya? Kabupaten apa ya? Jawa Timur bukan kabupaten ya? Apa? Oke, masih ada waktu teman-teman buat jawabnya. Sekitar 5 detik lagi.
Masih ada sekitar 8 orang yang belum menjawab. Nggak apa-apa. Lanjut dulu ya kita teman-teman. Kita dilihat di leaderboard-nya. Apakah ada yang menyusul? Wah, kita lihat ada persaingannya ya. Mungkin ketat di sini. Wah, ini hampir semuanya benar. Banyuwangi jawabannya betul. Mantap ya teman-teman. Udah bisa tahu nih jawabannya. Lanjut. Oke, jangan mau kalah ya teman-teman. Peringkatnya masih jalan sampai terus. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Apa nama fasilitas pengelola sampah di wisata Pulau Merah? Apa ya? Ada yang masih ingat? Oke, setengahnya nih udah jawab. Masih ada setengahnya lagi partisipan yang belum jawab. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. Ya, saya ingatkan kembali ya. Poin pentingnya ada 2, kecepatan dan ketepatan. Jadi 2 poinnya harus benar. Wah, lihat ada yang nyusul jadi peringkat pertama. Jangan mau kalah untuk pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Jawabannya benar adalah sentra kelola sampah. Wah, mayoritas ternyata udah tahu ya nama fasilitas pengelola sampahnya. Oke, lanjut. Yang belum benar dari tadi bisa dicoba untuk pertanyaan selanjutnya ya. Di pertanyaan nomor 4, yaitu mana jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang? Jenis sampah ada apa aja ya? Dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang? Oke, ini teman-teman sepertinya lancar jawabnya ya. Udah banyak yang jawabnya. Masih ada waktu 5 detik lagi. Oke, waktu habis. Kita lihat di leaderboard-nya, siapa nih yang menempati 5 besar nih untuk mendapatkan hadiahnya. Susul-menyusul ternyata ya teman-teman, persaingan sangat ketat sekali. Jawabannya adalah residu, benar. Sampah yang tidak bisa daur ulang adalah sampah residu. Itu sampah anorganik tuh bisa didaur ulang. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ayo teman-teman, jangan mau kalah, persaingan masih ada. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa persentase material organik di Indonesia? Ada berapa ya? Apakah tadi sebenarnya sudah disampaikan? Sepertinya sudah ya. Ini teman-teman yang memperhatikan pasti bisa nih jawabannya. Oke, lancar ya teman-teman jawabnya. Masih ada waktu 5 detik lagi. Gak apa-apa, yang masih belum jawab bisa coba di pertanyaan selanjutnya. Kita lihat di leaderboard-nya. Siapa yang paling tepat dan paling cepat? Masih susul-menyusul ya. Bisa dilihat poinnya sangat-sangat ketat. Iya. Persentasenya adalah 60% sampai 70%. Masih ada beberapa yang salah jawabnya, nggak apa-apa. Kita coba di pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lagi. Nah, selanjutnya, kapan Yuk Banyuwangi berdiri dan mulai berkecimpung di dunia bisnis pariwisata? Kapan ya? Tahun kapan? Saya dengar itu pertama kali disebutkan sama pembicara. Menarik sekali. Sejak kapan ya? Oke, ini udah hampir semuanya menjawab. Masih ada yang belum menjawab, tapi nggak apa-apa. Kita lihat jawabannya ya. Siapa yang benar dan berapa proporsinya dari peserta yang menjawab benar. Oke. Wah, ini posisi nomor satunya belum terganti. Oke, yang benar adalah 2014. Betul ya. Yuk Banyuwangi berdiri pada tahun 2014. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita masih bertanding ya ini teman-teman, jangan mau kalah dulu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya, contoh program yang sudah dilakukan Yuk Banyuwangi mengenai pentingnya kebersihan apa ya? Oke, wah ternyata banyak yang tahu ya ini hampir semuanya ya. Ini beneran tahu atau nebak ya? Nggak apa-apa, nebak tuh nggak apa-apa. Masih ada poin kecepatan. Waktu habis. Oke, kita lihat leaderboard-nya masih ini ya, masih berganti meskipun sepertinya posisinya sudah terlihat. Oke, ini udah terlihat nih jawabannya yang benar. Ada 15 orang yang benar. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya, media yang digunakan Yuk Banyuwangi untuk memasarkan paket wisata apa ya medianya? Ada media apa aja, ada berapa pilihan, teman-teman bisa pilih yang paling ingat atau paling mendekati mungkin. Yuk, yang masih belum ada namanya tadi leaderboard, masih ada kesempatan. Jadi jangan menyerah dulu, masih ada kesempatan loh ini. Oke, di leaderboard-nya.
Kita lihat apakah terganti. Tidak ada perubahan? Oke. Hampir semuanya benar ya. Website, betul. Hanya ada satu orang yang salah, tidak apa-apa. Berarti semuanya sudah memahami ya, mencermati tadi presentasinya. Bagus sekali. Pertanyaan selanjutnya. Oh, teman-teman, ini tidak banyak lagi pertanyaannya. Jadi masih ada kesempatan nih. Ayo. Jangan menyerah dulu. Oke, apa tagline Yuk Banyuwangi? Coba. Hati-hati ya ini. Apakah masih ingat tagline-nya? Masih ada beberapa orang nih yang belum jawab. Ayo, bisa dijawab sekarang karena waktunya tinggal 3 detik lagi. Waktunya habis ya. Kita lanjut ke lihat leaderboard-nya. Ada nggak ya nama saya di situ? Masih ada nggak ya? Apakah berubah? Oh, ternyata benar. Ada pergantian peringkat ke nomor 2. Wah, ini seperti banyak teman-teman yang terjebak ya. Betul, jawabannya bukan yang teman-teman pilih. Gitu ya, tadi saya peringatin loh. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya mungkin ya. Dikit lagi pertanyaan ini. Contoh paket yang dijual Yuk Banyuwangi dan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan sosial apa ya? Oke, teman-teman jangan yang merasa peringkat paling atas jangan dulu pede dulu. Masih ada teman-teman yang akan mungkin menyusul ya dari peringkat di bawah mungkin. Waktunya habis. Oke. Wah, di detik-detik terakhir ternyata ada perubahan peringkat, teman-teman. Bisa dilihat. Ya, jawaban yang benar adalah paket penyaluran CSR. Betul ya? Mantap nih. Wah, ternyata tadi merupakan pertanyaan terakhir loh, teman-teman. Jadi, apakah teman-teman mungkin yang merasa di peringkat atas udah percaya diri untuk memenangkannya? Kita lihat ya. Hasil finalnya. Siapa 5 orang yang beruntung yang memperhatikan jawabannya dan bisa menjawab secara tepat dan cepat untuk memperoleh hadiah sebesar Rp50.000. Kita masih menunggu hasil dari panitianya. Oke, ini sudah kelihatan ya, 3 besar, tapi kita karena mencari 5 besar, kita mana di panitia. Oke, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta, terutama ke 5 orang peserta. Saya akan bacakan namanya. Yang pertama adalah Supriyadi. Selamat ya. Yang kedua, Yulia Adrina. Yang ketiga, Alexander A. Yang keempat, Baras. Dan yang kelima adalah Annie. Ya gitu. Selamat teman-teman yang udah menjawab dengan tepat dan cepat dan menempat gitu. Nanti silakan ya untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kuis ini gitu ya. Karena ya itu menguji kemampuan juga. Oke. Nah, mungkin segitu dulu untuk kuisnya. Nanti pengumuman resminya akan diumumkan via Instagram EcoRanger pada tanggal 7 Desember 2020. Nah, panitia juga akan secara aktif menghubungi teman-teman melalui email atau WhatsApp. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memfollow Instagram EcoRanger ya, bisa dilihat di Instagramnya. Oke, kita lanjut nih. Teman-teman apakah ingin hadiah lagi? Nah, panitia ini membuka kesempatan loh kepada teman-teman lagi di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam lomba ide kreatif yang bisa diikuti oleh perseorangan maupun tim. Wah, menarik sekali ya. Nah, penjelasan lebih lengkap tentang lomba ini akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Boleh, silakan teman-teman panitia bisa dijelaskan. Silakan, dipersilakan. Tek. Jelas nggak, Alma? Halo? Iya, kedengaran, Kak Sarah. Bisa dimulai. Okay. Maaf, izin kembali ke room ya. Jadi, tadi saya narasumber, sekarang saya berperan sebagai panitia lomba gitu ceritanya. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Alma, kami dari Generation Foundation bekerja sama dengan Musuh mengadakan lomba ide kreatif dengan
tema yang sama, yaitu menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Nah, di sini next. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti lomba ini dari Sabang sampai Merauke, bisa ikutan gitu. Dan kenapa sih sebenarnya ada lomba ini? Jadi kita sebagai suatu program, kita ingin melakukan suatu pengembangan ya. Dan ini kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan SKIP di bidang pariwisata. Di sini kami ingin mengumpulkan berbagai ide-ide kreatif teman-teman dari berbagai daerah itu untuk suatu pengelolaan pariwisata. Lomba ini, jadi lombanya itu akan ada dua kategori ya, kategori komunitas dan juga kategori komunitas. Untuk komunitas ini kita ingin supaya mereka punya komunitasnya yang menjadi sedikit kreatif dalam suatu kegiatan yang dilakukan dengan usaha. Dan pelaku usaha kita ingin memberikan stimulan kepada mereka untuk menggagas ide-ide bisnis yang dilakukan dengan pariwisata berkelanjutan. Dan nantinya ide-ide tersebut akan kami lombanya sendiri bisa diikuti oleh perseorangan maupun tim. Jadi satu orang pun bisa ikut lomba. Ini idenya harus original ya dan juga implementatif. Jadi perlu dipertimbangkan bagaimana implementasi lapangan terutama karena kita masih ada di era kompetitif. Dan di sini pemilihan pemenang oleh juri tidak dapat dibuat dan hanya proposal pemenang yang akan dikirim menjadi next. Nah, ini kita ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama adalah originalitas, kemudian yang kedua kreativitas ide tersebut, kemudian yang ketiga visibilitas implementasi lapangan terutama untuk new normal COVID-19 ya. Kemudian yang keempat rencana keberlanjutan pendanaan terutama untuk pendanaan ya. Kemudian yang kelima, bagaimana masyarakat lokal bisa diberdayakan atau diusahakan dalam kegiatan ataupun bisnis. Next. Nah, ini hadiahnya gitu. Jadi buat pemenang, kita akan ambil 3 juara di tiap kategori dan kita akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan dan juga voucher belanja untuk kampanye. Next. Nah, untuk timeline-nya, jadi kita mengumumkan hari ini ya, dan submit proposal bisa dimulai pada hari ini, bisa cek di website-nya Ecoranger sampai dengan tanggal 15 Januari. Nah, jadi kita tunggu proposal teman-teman semua sampai dengan tanggal 15 Januari. Dan di tanggal 19 Desember dan 2 Januari, nanti kita akan mengadakan webinar khusus buat teman-teman yang berminat mengikuti lomba kita. Akan menyediakan konsultasi one-on-one. Gimana sih cara atau kiat-kiat supaya ide kita itu ACC gitu ya, jadi juara kan lumayan. Gitu. Nah, pengumuman pemenang itu tanggal 31 Januari 2021. Dan semuanya, next. Semua informasi tentang mulai dari pengumuman, persyaratan peserta, dan juga lain-lain gitu ya, akan kita umumkan melalui Instagram-nya Ecoranger, @ecoranger.id, Facebook Ecoranger.id, dan juga website www.ecoranger.id. Silakan mencek di sana. Insya Allah hari ini atau besok itu sudah dipublish. Next. Oke. Selamat berpikir, selamat mencari ide. Tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali, waktu, kenangan, dan paling penting adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, kenapa enggak? Jadi ya, siapa tahu teman-teman dari ini bisa
bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi startup mungkin di bidang pariwisata dan juga menjadi komunitas yang bisa lebih ini lagi ke bidang pariwisata. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saro atas penjelasan untuk lombanya ya, yang sangat luar biasa. Buat teman-teman juga nih, jangan sampai kelupaan atau melewatkan kesempatan ini seperti yang tadi dibilang Kak Saro ya. Dan jangan lupa, itu juga merupakan salah satu potensi untuk mendapatkan hadiahnya juga yang sangat luar biasa. Oke, jika teman-teman apabila masih ada pertanyaan terkait materi ataupun lomba yang telah disampaikan, boleh banget ditanyain ke teman-teman panitia atau narasumbernya di luar acara ini. Saya akan tutup ya untuk acara hari ini. Oke, Bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan semua, demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Acara ini merupakan kerjasama antara Green Generation Foundation dan Bank Mizuho. Bagi para peserta yang telah mengisi daftar hadir, panitia menyediakan e-certificate sebagai tanda apresiasi. E-certificate, materi, dan video rekaman talk show ini akan kami bagikan pada maksimal 1 minggu setelah acara atau pada tanggal 12 Desember 2020. Jadi teman-teman yang masih belum mengisi daftar hadir, silakan isi daftar hadir di link yang akan dibagikan oleh yang telah dibagikan oleh panitia. Mewakili panitia penyelenggara, saya, Nur Almira Rahardian, mengucapkan terima kasih kepada para partisipan atas antusiasmenya pada talk show menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab yang telah berjalan hari ini. Tak lupa, kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan acara. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya, teman-teman. Saya, Nur Almira Rahardian, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Dan berenang tanpa terhalang oleh sampah kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah
Bayangkan bening sungai itu, ikan berenang tanpa terhalang oleh sampah kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama.